prinsipnya kalau silakan Ibu Indah bendahara kalau apa pembelajaran dari Pak Hadi kemarin aduh, nggak bisa Mbak, nggak bisa dengar. Halo. Mungkin yang halo, assalamualaikum Bu. Ya, ya nggak dengar Mbak. Dengar nggak? Kok nggak dengar ya? Padahal sudah tak. Lanjut Bu, lanjut Bu. Ya Pak. Kalau Pak Hadi Prayitno bahwa kita sebagai gimana Mbak? Sebagai bendahara kita harus mempunyai bukti-bukti yang akurat. Kalau harus ya sama lembar depan aja. Nanti. Iya, Mbak. Ya, ya itu Bu. Aja, Mbak. Kalau yang saya katakan, kita harus mempunyai bukti-bukti supaya waktu kita diaudit memang benar-benar ya, ya ada buktinya gitu. Kalau dari saya gitu. Mana enggak jelas? Sudah jelas, Pak. Bu. Ya, begitu, terima Mbak. Kasih, Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Banyak pada ibu-ibu yang semangat pada ini untuk mengikuti tren keuangan. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ikutin dulu ya materi yang untuk hari ini sesi pertama. Saya serahkan kepada Mbak Ati selaku MC. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya ibu-ibu untuk mengikuti pelatihan hari ini, nanti insya Allah sampai jam 5 sore. Mbak Ati suaranya hilang. Suara saya meliuk-liuk ya. Yeah. Halo? Suaranya bertumbang, Mbak Ati. Suaranya delay, Mbak. Oh iya, mungkin hati saya bergelombang. Oke, okay. Sudah jelas ibu-ibu acara selanjutnya. Kita akan lanjut diskusi materi keempat oleh Mas Hadi dan fasilitator Mbak Peti. Ya, yang akan menjadi fasilitator di materi 4 ini adalah Mbak Feti. Saya persilakan untuk Mas Hadi untuk memulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Mbak Ati ya. Saya kurang. Iya, dipersilakan Mbak Feti untuk sebagai fasilitator materi keempat. Baik, terima kasih banyak Mbak Eko, Mbak Ati atas waktunya, atas kesempatannya.
Dan terima kasih juga untuk para peserta yang masih semangat ya dalam mengikuti pelatihan ini, dan semoga sampai besok kita tetap semangat ya. Baik, nah agenda berikutnya adalah penyampaian materi dari Ibu Humaira Yasriani Fitri. Ibu Humaira sendiri adalah Bendahara Umum MKS PPA sekaligus Finance Manager RSIJ Jakarta ya, Rumah Sakit Islam Jakarta. Nah, materi yang akan disampaikan tentang penganggaran dan arus kas. Sebelum kita mulai, saya harapkan ibu-ibu sekalian, saya ingatkan kembali agar menonaktifkan suaranya ya, agar pelatihan ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Ibu Neni sudah hadir. Sudah saya bergabung. Suara Mbak Peti delay lagi ya. Oh, sudah hadir ya, Bu ya. Makasih Bu Neni. Suara saya masuk nggak? Kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Bisa kita mulai? Suara saya yang delay ya? Iya, benar. Profesi suaranya delay lagi nih. Kita mulai, Mbak Profesi. Kedengaran nggak suara saya ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Bu Neni, mohon maaf suaranya kurang jelas. Suaranya kedengeran. Kedengeran nggak? Dengar. Oh, oke. Okay. Dari saya mungkin ya. Silakan, Bu. Bapak makanya. Baik, kita mulai sesuai dengan... Apa karena saya pakai masker ya? Saya tutup pintunya dulu sebentar. Sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya, penganggaran dan arus kas. Mbak Peti kok feedback ya? Jelas, suaranya jelas? Jelas, Bu, jelas. Jelas, oke. Judulnya adalah penganggaran dan arus kas. Kebetulan saya sendiri memang di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih di keuangan. Ini adalah sebenarnya ada suaranya, Mbak. Harus nggak ada suaranya? Halo, masuk nggak? Jelas, Mbak, jelas. Oh, kecil banget. Jelas, sudah jelas dari sini. Jelas, Ibu, mungkin jelas, sinyal ya? Di sana. Sinyal Ibu mungkin. Ibu bergeser sedikit. Ini adalah bagian dari yang harus kita siapkan. Biasanya dilakukan untuk memasuki tahun baru. Kita harus buat anggaran. Kemarin yang sudah dijelaskan Pak Hadi, Bu Evi, mungkin sudah agak dipaparkan sedikit terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh bendahara ataupun orang keuangan sehingga kegiatan yang akan dilakukan pada setahun ke depan minimal itu sudah bisa kita persiapkan. Slide selanjutnya, Mbak. Kita persiap. Nah, penganggaran itu sendiri adalah siklus perencanaan dan pengawasan.
Jadi di dalam aku sudah semua bentuk bisa anggaran itu yang harus disiapkan keuangan adalah semua yang akan dilakukan. Bagian pengawasan yang akan dilakukan yang kita pengelolaan dasar yang sekarang dalam tapi perencanaan saya berarti ada planning itu sendiri dicanakan dan pengawasan atau controlling yang ada siklus dari perencanaan itu sendirian dan yang merupakan siklus anggaran ini yang akan dilakukan ini adalah siklus dari selanjutnya mbak Halo. Maaf Bu Neni, suaranya putus-putus. Halo. Ya, udah jelas sekarang. Tadi putus-putus soalnya. Oke. Slide selanjutnya coba buka, Mbak. Kita masuk slide selanjutnya. Tidak terdengar jelas, Bu. Untuk yang ingin saya jelaskan di sini adalah keterkaitan antara planning dan controlling. Planning dan controlling. Nah, pada awal tadi kita bicarakan itu ada strategi planning. Ini adalah planning biasanya dibuat oleh pimpinan. Nah, anggaran itu sendiri adalah ini adalah bagian dari strategic planning. Ini adalah program kerjanya. Terus kita tuangkan dalam selanjutnya kita akan buat kita implementasikan. Nah, terkait apa yang sudah kita implementasikan itu nanti akan kita buat dari pengawasan yang ada garis merah perencanaan kita ini harus selalu dilakukan dengan pengawasan. Artinya kita membuat program, jadi pelaksanaannya dilakukan pengawasan. Kita lihat Neni, maaf, suaranya putus-putus, Bu. Ini saya koneksinya bagus sih ya. Delay ya kedengarannya ya. Kalau dari saya sih putus-putus. Mungkin yang lain? Sama, putus-putus. Belum, Bang. Sama, yang lain juga putus-putus. Suaranya timbul tenggelam. Lagi pula. Ya, suaranya bergelombang. Pakai handset. Iya, sama, Bu. Iya, suaranya putus-putus, Bu. Masih putus-putus, Bu? Ya, kami juga ya. Bilang, Bang. Ke Bengkulu suaranya putus-putus dari tadi. Enggak jelas. Tapi ini koneksinya tidak jelas. Kenceng. Di saya juga agak delay sih masuknya.
Masih kedengaran apa gimana, Bu? Kadang-kadang. Aduh, bagaimana ini? Kalau sekarang sih sudah jelas ya, Bu, ya? Sudah? Sudah? Ya. Oke. Ya. Kita lanjut ke siklus perencanaan dan pengawasan. Nah, dalam ada dua di sini, ada siklus perencanaan itu sendiri, ada siklus pengawasan. Nah, perencanaan seperti tadi sudah digambarkan dalam cycle controlling dan planning, itu ada strategic planning. Strategic planning itu sendiri adalah planning atau sistem yang sudah dibuat oleh manajemen puncak untuk memformulasikan misi, logika, dan strategi organisasi untuk mewujudkan visi sesuai dengan tuntutan lingkungan. Jadi, orientasi perencanaan penganggaran kita harus merujuk kepada strategi planning. Biasanya itu sudah ditetapkan, kalau di AISIA, sudah ditetapkan oleh PP atau diturunkan kepada PWA dan diturunkan kepada PDA. Nah, strategic planning ini biasanya dibagi lagi menjadi rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, dan anggaran yang fokusnya. Nah, kaitannya semua strategic planning ini, rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, dan anggaran itu harus dilakukan monitoring implementasi. Jadi dalam pelaksanaannya, apakah itu pengawasan bisa dilakukan dalam pelaksanaan anggaran, pada anggaran itu sedang dilakukan, bisa itu berkala sebulan atau setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi akan kita lakukan monitoring terhadap kegiatan, terhadap anggaran dan implementasinya, dan sampai bisa dilakukan dalam investigasi. Kalau dilakukan investigasi yang dilakukan tindakan, nah, pimpinan harus melakukan pengawasan yang lebih detail. Nah, biasanya kita kalau di rumah sakit itu ada satuan pengawasan internal yang melakukan pengawasan. Nah, ini dilakukan untuk menjamin apakah strategi yang sudah ditetapkan sesuai dengan strategic planning, sesuai dengan rencana planning, apakah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pimpinan puncak. Sekarang kita masuk ke dalam anggaran. Anggaran ya, di kalau saya menggambarkan anggaran tahun 2021, maka kita akan bertanya kepada unit apa yang akan dilakukan oleh unit pelayanan. Nah, terkait dengan apa yang akan diperjuangkan itu, biasanya kita melihat program, apakah itu membutuhkan kapital pendanaan, apakah itu memerlukan investasi dari pihak luar. Nah, dalam pembuatan program, biasanya ada keputusan terkait dengan capital budgeting. Ini namanya, apakah kita akan membuat, melakukan terhadap program itu, kita akan membeli sembako, umumnya sekarang umumnya mesin PCR yang lanjut. Apakah kita harus membeli mesin swab? Apakah kita melakukan investasi dengan, nah, ini ada investing disease, ada financial disease. Kalau investing disease, investasi apa yang akan dibutuhkan? Sementara untuk finansial keputusan sumber pendanaan untuk pembelian. Suaranya tidak terdengar jelas. Tidak terdengar jelas? Iya, suaranya hilang tadi, Bu. Bagaimana yang lain dengar tidak? Sama. Sama ya. Hilang timbul, hilang timbul. Suaranya. Iya. Ya, sama suaranya hilang-hilang timbul. Ibu. Suaranya tidak jelas. Banyak enggak dengarnya daripada dengarnya. Suaranya hilang timbul, benar itu. Kecil, Apa ya penyebabnya ya? Iya.
Nggak kedengaran sama sekali. Kedengaran. Sinyal di lokasi masing-masing, Bu. Sinyal di mana ya? Sinyal di lokasi masing-masing. Saya padahal udah ini di... saya suara saya jelas. Tadi jelas. Terus tiba-tiba menghilang. Iya, jelas ini. Jelas. Ini jelas, yang jelas ya? Jelas. Uh-uh. Jelas. Kan sinten nggih, Ibu nggih? Kadang jelas, kadang hilang suaranya. Ya, saya jelas. Jadi mungkin sinyal di lokasi masing-masing. Iya. Oke. Ini jelas nih. Ini jelas. Oke, okay. Jelas. Jelas Ibu, di sini jelas Bu. Jelas ya. Oke. Ini karena yang share screen-nya enggak gerak ya. Saya udah, atau saya dikasih akses untuk share screen, boleh? Oke. Okay. Nah, boleh Bu, di silakan, Mas Oji Bu. Boleh. Silakan, silakan, sudah. Baik, saya stop screen. Okay. Oke, okay. Saya sampai di sini tadi. Kelihatan ya? Kelihatan Bu? Halo? Ya, Bu, kelihatan. Kelihatan. Di full screen. Ya, kelihatan Bu. Ya. Ini sampai di sini tadi. Jadi kalau ya, umpamanya di rumah sakit, apakah kita akan melakukan investasi ya, terhadap... terhadap suatu alat, apakah kita akan memutuskan membeli alat atau kita menggunakan sumber pendanaan lain untuk pembelian alat tersebut? Maaf Bu Neni, nah, ini, boleh ya? Di full screen? Oh, di full screen boleh. Ya. Okay. Nah, ini adalah capital budget. Selanjutnya, ada... nah, kriteria investasi. Jadi untuk memutuskan di anggaran kita tadi ke depan, apakah kita harus membeli alat ini? Kebetulan kan ada pimpinan wilayah Asia yang juga memiliki klinik atau memiliki rumah sakit IPD. Nah, kita akan melakukan investasi. Jadi investasi itu kita harus melihat kriteria investasi. Pertama dari visi keuangan rumah sakit. Kita harus bertanya, apakah investasi tersebut dilakukan mendukung visi keuangan rumah sakit? Jadi kita menginvestasi membeli suatu alat atau kita menggunakan dana pendanaan untuk membeli ini itu ya untuk mematikan mic-nya dong. Baik. Bisa di-unmute semua, Bu? Tolong di-unmute dong. Suaranya hilang. Bu Neni, mohon maaf, mohon di-unmute lagi. Oh, saya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, selanjutnya adalah seberapa cepat investasi itu kembali. Nah, kita akan melihat setiap yang kita tanamkan atau investasi yang kita lakukan itu seberapa lama pengembaliannya dari apakah itu berbentuk sumber pendanaan yang harus diselesaikan atau investasi yang harus kita dengan dana sendiri. Kemudian ini ada yang namanya
better off. Nah, jika dilakukan investasi tersebut, apakah kinerja keuangan rumah sakit itu akan lebih baik jika dilakukan eksekusi terhadap investasi tersebut? Inilah yang harus kita baca, kita telaah sebelum kita melakukan investasi. Terus, kalau tadi terkait dengan investasi, sekarang kriteria keuangan finansial. Nah, kita juga harus membaca bentuk hukum rumah sakit. Nah, kalau kita di ICA, berarti itu adalah rumah sakit swasta. Selanjutnya, berapa besarnya biaya dana untuk setiap rupiah aset yang dimiliki rumah sakit. Jadi, setiap alat, setiap alat medis, setiap alat lah namanya alat, apakah itu USG, apakah itu poliklinik, itu harus dihitung utilitasnya. Jadi kita bisa melihat setiap rupiah dari aset yang dimiliki rumah sakit itu akan berdampak terhadap kinerjanya keuangan rumah sakit. Nah, jadi kita bisa melihat apakah biaya kapital rumah sakit itu dapat diturunkan untuk meningkatkan daya saing. Jadi penambahan kriteria investasi tadi itu bisa meningkatkan daya saing rumah sakit. Contoh kemarin yang disampaikan oleh Gubernur, itu beberapa rumah sakit dengan kondisi pandemi seperti ini itu bisa malah bertambah lebih maju, bisa membangun kembali karena memang perbedaan dari pembayaran pasien COVID dengan pasien BPJS. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Saya sedikit bercerita di sini terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan untuk pelayanan kesehatan di era BPJS. Ini masih BPJS bicaranya. Nah, kalau kita melayani pasien BPJS, itu setiap aktivitas itu adalah sumber biaya. Semakin banyak pelayanan, maka semakin banyak biaya yang diperlukan. Karena di BPJS itu pembayarannya adalah paket, grouper, grouping. Nah, obat yang diberikan itu adalah sumber biaya. Semakin banyak obat yang diberikan di luar fornas, maka akan semakin banyak biaya yang digunakan oleh pasien. Semakin banyak biaya yang digunakan oleh pasien. Artinya pasien banyak membutuhkan dan menjadi biaya. Sementara pembayarannya adalah grouping. Nah, selanjutnya, pelayanan yang over service akan diaudit untuk menentukan upcoding atau fraud atau bos. Jadi di BPJS itu sendiri, kalau ada penambahan obat, penambahan tindakan penunjang, itu ada beberapa yang bisa mengakoding. Tapi suatu saat itu akan ditelaah oleh BPJS, apakah kita mengakoding itu memang benar indikasinya benar, sehingga tidak fraud, atau jika itu tidak benar, itu akan menjadi fraud. Berbeda dengan pelayanan non-BPJS. Nah, sama ini kalau non BPJS, semakin banyak aktivitas pelayanan, maka semakin banyak kesempatan rumah sakit untuk mendapatkan uang. Pasien datang dengan demam, terus kita cek bidal, terus kita beri obat macam-macam, itu pasti akan dibayar oleh pasien itu semua terhadap pelayanan yang kita berikan. Berbeda dengan BPJS tadi yang paket. Nah, begitu juga dengan obat. Semakin banyak obat yang diberikan kepada pasien, maka pasien akan semakin banyak pembayaran di farmasinya. Nah, yang lebih pasti, mereka tidak akan audit kalau terlakukan over service. Nah, terkait dengan ini semua, maka kita harus jeli untuk melakukan investasi. Nah, sekali lagi memang harus ditelaah apakah kita mampu melakukan investasi itu terkait dengan penganggaran untuk tahun kedepannya. Yang lebih penting lagi adalah manajemen. Manajemen harus bisa mengelola, memanage semua aktivitas yang ada di rumah sakit terkait dengan siapa pengguna jasanya, apakah itu pasien BPJS atau pasien non BPJS. Nah, kami di kondisi pandemi ini juga melayani COVID. Alhamdulillah di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ada 108 bed untuk COVID, dan alhamdulillah kemarin kita ngeklaim COVID itu untuk pelayanan September, Oktober, dan November itu 37 miliar. Nah, ini berbeda dengan pasien BPJS, walaupun penjaminannya adalah BPJS. Kita lanjut untuk arus kas. Arus kas adalah bagian dari penganggaran.
Saya sedikit menggambarkan ini kira-kira sederhana saja membuat arus kasnya. Ini ada setiap bulan, adalah gambaran tiap bulan. Terus di awal kita mempunyai saldo awal umpamanya di kas, itu kas in bank atau kas on hand ada 6 miliar umpamanya. Studi operasional kita ketemu dari pelayanan poliklinik, dari pelayanan rawat inap, dari pelayanan penunjang, farmasi, lab, dan macam-macam. Itu umpamanya kita punya pendapatan cash in 5 miliar. Maka pada bulan pertama kita ada total cash in kita ini operasionalnya 5 miliar. Kalau rumah sakit punya pendapatan non-operasional, klinik punya non-operasional umpamanya, ada sewa lahan yang dipakai oleh kantin. Nah, itu masuk di non-operasional. Atau ada pelayanan sewa mobil, namanya yang di rumah sakit, itu masuk non-operasional. Nah, ini saya sederhana, saya bikin, ini ada total cash in-nya 5 miliar. Terus kita punya cash out operasional itu, ada pembayaran jasa dokter, ada pembayaran gaji, ada terhadap pembelian investasi, rekanan obat, dan segala macam itu. Sehingga ada total cash out-nya 4,7 miliar. Maka pada akhir Januari kita punya saldo akhir 6,3 miliar. Nah, saldo akhirnya menjadi saldo awal di Februari. Maka ini adalah gambaran setiap bulan yang harus kita prediksi. Nah, prediksi operasional tadi inilah yang terkait dengan anggaran tadi. Jadi kalau di anggaran tadi kita sudah bicara, kita akan bikin namanya penambahan poliklinik anak, satu poli lagi. Nah, pasti akan menambah nama-nama operasional. Maka ini akan bisa bergerak. Ini sederhana saja. Terus gambaran dari cash flow tadi, cash in, cash out itu, kita bisa bikin cash budget. Ini adalah anggaran perkiraan cash kita. Di tahun ke depan, satu tahun ke depan, itu dengan saldo awal 6 miliar. Nanti ada total cash in yang tadi. Cash in yang tadi, ini ada jumlah yang untuk setahun itu ada 55,2, total cash-in-nya sekian, cash-out-nya ada 54, itu adalah dari total yang cash-out tadi. Maka pada akhir kita punya 6,8, artinya lebih baik daripada cash awal di tahun awal, akhir tahun ini. Di Aisyah, saya coba sedikit merangkum. Kita juga membuat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas kita itu terdiri dari saldo awal. Ini untuk Aisyah. Kalau tadi saya bicara menggambarkan poliklinik atau rumah sakit IPD, ini adalah laporan arus kasnya Aisyah. Secara implisit ini sama. Jadi adalah laporan arus kas itu adalah menggambarkan saldo awal kita pada kas berapa, pada bank berapa, terus penerimaan seperti yang disampaikan oleh Bu Evi kemarin, itu ada terdiri dari pendapatan organisasi, ini ada tabelnya di buku tuntunan administrasi keuangan, sudah dijelaskan itu di dalam pikiran 5 dan 6, kalau nggak salah, itu ada pendapatan organisasi, kontribusi amal, pendapatan jasa bank, pengembalian uang muka, dan itu semua, ini adalah penerimaan. Nah, pengeluarannya juga ada, personalia, tata usaha, depresi, pengembangan SDM, program administrasi, administrasi bank, dan sosial. Nah, pada akhirnya adalah ini yang kita bikin di laporan arus kas. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mbak Fethi? Mbak Fethi tadi ya? Baik, ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Deni atas paparannya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Saya yakin sangat bermanfaat buat kita semua. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya-jawab. Baik, untuk ibu-ibu sekalian, jika ada pertanyaan, silakan Bu, bisa diketik via Zoom chat, di chat, ataupun langsung tanyakan, raise hand. Silakan, ibu-ibu. Kayaknya udah paham semua, Mbak Fethi. Sepertinya begitu ya. Sepertinya sudah jelas semua ya, sudah iya. Paham ya. Atau nggak paham sama sekali, Mbak Fethi. Bisa jadi juga.
bingung ini kayaknya. Tadi kan suaranya terputus-putus, Bu. Oh, suaranya mau gitu ya. Ya. Boleh. Iya, jadi kurang konsen jadinya, kurang konsen jadinya, bener, Bu. Saya udah sampai buka jendela, Bu. Buka jendela. Kalau yang Aisyah sih jelas, cuma yang rumah sakit tadi yang enggak jelas, Mbak. Oh, ya rumah sakit. Yang rumah mana, sakit Bu? Tadi, saya harus ulang. Iya, rumah sakit tadi yang kos-kos itu kurang jelas karena suaranya putus-putus. Yang kalau organisasi udah jelas ya karena udah dikerjakan ya. Iya. Yang rumah sakit barangkali ya, ya saya sedikit lebih rumit bercerita. Kan? Lebih ya, rumit karena rumit. Ya, benar. Jadi sebenarnya sebenarnya gini, Bu, kalau di rumah sakit atau di klinik yang harus kita siapkan sama seperti Aisyah sebenarnya, kayak kemarin disampaikan oleh Bu Evi ya. Jadi untuk kegiatan setahun ke depan kita harus merencanakan apa? Nah, merencanakan apa inilah yang kita buat di dalam RAPB. RAPBU kalau di Aisyah ya. Nah, kita harus buat itu program. Nah, dalam program itu sendiri sebenarnya detailnya adalah apa yang akan kita dapatkan dan sumber dananya seperti apa. Jika itu tidak bisa dikelola dengan dana yang ada, berarti harus melakukan investasi atau pendanaan. Begitu prinsipnya. Nah, pada ujung akhirnya kita akan menerjemahkan RAPB itu di dalam cash flow. Jadi cash flow itu adalah cash in dan cash out. Nah, dengan program tadi, maka kita bisa mengurai. Ternyata kalau kita tambah poliklinik, itu berarti ada penambahan pendapatan pada pelayanan poliklinik. Nah, itu di dalam cash in ya, kita akan masukkan. Nah, sehingga kita bisa membaca pada akhir tahun nanti. Kita tuh sebenarnya dengan program itu bisa surplus atau tidak? Nah. Oh iya, sebentar, saya mau ngambil uang. Anu uang ngeprint aja sebentar. Iya, sebentar ini. Ya, barangkali kesimpulannya seperti itu, tapi memang tidak sesederhana yang kita sampaikan. Karena dalam teknik pembuatan RAPB untuk klinik lah, klinik atau rumah sakit TBD, itu juga harus menggabungkan semua elemen-elemen yang ada di klinik atau di rumah sakit. Kalau ibu-ibu yang sudah memiliki klinik, barangkali perlu ditanya ke pengelolanya atau ke apa ya namanya, kambak keuangannya ya. Nah, mana RAPB untuk yang satu tahun ke depan? Nah, biasanya kita melihat histori dari tahun sebelumnya. Nah, kalau ya Aisyah, berarti kan Aisyah PWA yang sebagai pemandu BPH-nya ada di PWA, BPH-nya rumah sakit atau BPH-nya klinik kan ada di PWA. Nah, kita sebagai Aisyah, sebagai apa ya, pengampu atau yang diamanahi, kita harus bisa melihat kira-kira ke depan klinik ini mau memberikan pelayanan yang apa sih? Tentu dengan melihat lingkungan. Nah, kajian-kajian seperti ini yang harus dilakukan supaya ada peningkatan-peningkatan pendapatan, peningkatan-peningkatan kinerja dari yang mengelola klinik atau yang mengelola rumah sakit. Ya memang tidak sesederhana yang saya ceritakan sebenarnya, Bu, karena ini memang teknis banget ya. Tadi saya coba bercerita sedikit tentang bagaimana kita memutuskan untuk membeli atau melakukan investasi terhadap suatu alat. Contoh namanya PCR. Nah, sekarang kan memang banyak orang lagi tren, lagi butuh permintaan tinggi. Namanya untuk antigen atau untuk swab. Nah, kita dengan memiliki atau KSO, apakah kita akan KSO, apakah kita akan melakukan investasi? Investasi itu ada dua, apakah dengan dana sendiri atau dengan pendanaan dari pihak ketiga. Nah, itu perhitungan untuk menentukan kita akan dengan investasi dengan pendanaan sendiri, investasi dengan pihak ketiga, itu ada hitungan-hitungannya.
kita akan berhitung dengan net present value, namanya atau payback period, namanya seperti itu. Nah, dalam perhitungan itu kita harus melihat targetnya berapa. Namanya dengan HPP harga pokok sekian, biaya bahan sekian, biaya dokter sekian, sehingga kita butuh untuk harga dasarnya sekian, terus kita butuh margin berapa? Oh, ternyata kita harus namanya sehari itu pemeriksaan 100. Nah, itu hitungan yang harus kita lakukan. Nah, setelah 100 ketemu, kita juga harus berpikir, marketing, pemasaran harus menjual ke siapa saja. Sehingga alat itu akan mengembalikan, yang tadi saya bilang itu, apakah dia bisa, beberapa lama dia bisa mengembalikan dana yang ditanam. Itu contohnya aja, Bu. Kalau di rumah sakit, namanya apa ya, apakah kita akan menambah satu dokter anak lagi di klinik? Berarti kita harus melihat pasiennya hari ini, dalam tahun kemarin rata-rata sekian sehari. Terus dokter yang ada berapa? Nah, berarti kalau umpamanya masih banyak yang bisa kita tarik masyarakat, pasien, berarti kita bisa menambah satu dokter. Nah, kalau satu dokter menambah, apakah kita harus menambah space ruangan lagi? Berapa space ruangan itu yang harus kita investasikan? Nah, itu semua yang kita rangkum menjadi RAPB, anggaran, penganggaran tadi. Nah, penganggaran itu setelah dibuat, baik itu anggaran terhadap layanan maupun terhadap pengeluarannya, karena pasti ada dampak finansial pengeluaran, kan? Nah, itu yang kita rangkum di dalam cash flow untuk satu tahun ke depan. Jadi, kita sudah bisa mempunyai gambaran. Pada akhir, kita sebenarnya kinerja kita bisa lebih baik. Walaupun kita organisasi nirlaba, tapi kan kita biasanya SHU atau keuntungan yang kita peroleh itu kan dikembalikan kembali ke klinik untuk pengembangan klinik itu sendiri. Begitu ya, Bu. Cukup. Ada yang bertanya lagi? Baik, Bu Neni. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Masuda. Pertanyaannya, pada saat seperti ini, di mana ekonomi secara global menurun, apakah bijaksana bila rumah sakit invest dalam bentuk bangunan atau lebih baik mengoptimalkan aset yang sudah ada? Nah, begitu pertanyaannya. Iya, dari Pak Bu Masuda ya. Apakah bijaksana bila rumah sakit invest dalam bentuk bangunan atau lebih baik mengoptimalkan aset yang ada? Nah, ini harus kita lihat kajiannya. Kalau umpamanya invest ini kan biasanya kalau invest ini artinya kita minjem ya. Kita minjem. Kalau umpamanya di lokasi pasti ada kajian terkait dengan investasi yang akan kita lakukan. Biasanya kajian itu tidak hanya dari sisi pelayanan saja. Umpamanya klinik atau rumah sakit ini berada di tengah kota dan saingannya belum terlalu banyak. Sementara pasiennya itu masih loyal. Di setiap bulan masih ada peningkatan. Dan dokter di sana, umpamanya apa para medis itu, masih membutuhkan untuk ruangan yang kondisif lah, yang lebih baik. Nah, itu dihitung oleh tim kajian biasanya. Jadi, saya tidak bisa menjustis apakah kita bisa invest atau tidak. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dianalisa di sini. Kriterianya itu bisa kriteria keuangan maupun kriteria non-keuangan. Karena memang di kondisi disrup ini, kalau yang dilayani itu umpamanya pasien BPJS, mohon maaf, itu memang sepertinya untuk melakukan investasi itu mungkin masih perlu kajian yang lebih maksimal ya, karena ke depan kita kan tidak tahu nih bagaimana pembayaran grouping dari BPJS itu sendiri. Nah, jangan sampai nanti kita sudah melakukan investasi atau kita sudah melakukan pembiayaan dari pihak ketiga, terus kita terkendala dari sisi finansial. Karena kalau seandainya kita tidak kuat modal, tidak kuat finansial, artinya bergantung dengan pembayaran dari payer atau pemerintah, itu nanti akhirnya menjadi masalah baru.
di manajemen? Jawaban saya mungkin begitu. Pak Hadi mungkin bisa jawab. Pak Hadi mungkin bisa nambah, Pak Hadi. Saya ini dengan bisnis ya. Iya sih. Saya rasa sudah ini dari Ibu. Kalau saya kan memang karena pelaku, Pak. Iya, makanya. Silakan, silakan, Bu. Itu Bu Masuda. Baik, terima kasih Bu Neni. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, kita masih ada waktu banyak. Sekedar diskusi atau apa gitu. Iya. Silakan. Apa yang mau sharing? Dari saya Bu Rati di Tegal, PDA Tegal. Silakan Bu Rati. Saya ingin menanyakan mengenai tadi yang pelayanan BPJS itu kan ada pelayanan yang over service itu kan, iya, nanti bisa menyebabkan semacam fraud gitu ya. Itu pelayanan yang seperti apa sih Bu, kalau yang over service itu Bu? Mau jadi ya, jadi kalau di BPJS itu codingnya itu kan sebenarnya sudah ada coding standar Bu. Nah, umpamanya tindakan operasi itu severity level 2. Nah, itu umpamanya jika ada pelayanan penunjang lain, pemeriksaan yang lain, umpamanya. Contohlah dengan COVID ini, COVID lah, saya yang lagi tren ya, COVID. COVID itu pasien itu dibayar oleh Kemenkes sebagai payernya, walaupun verifikasinya adalah BPJS, itu cost per day-nya 7.500 per hari. Jadi satu pasien itu jika dirawat umpamanya dia satu hari rata-rata lima hari saya ada yang merawat pasien itu sampai 1,5 bulan. Nah itu cost per day-nya 7.500. Tapi jika dia ada comorbid, umpamanya dia ada DM, nah itu kan over service itu karena dia dengan kondisi yang lain atau dia memerlukan ventilator dia dirawat di ICU. Nah, itu cost per day-nya bisa sampai 17 juta. Nah, seperti itu kalau di BPJS, over service itu memang harus dipertanggungjawabkan dengan dokumen-dokumennya. Jadi, kita tidak bisa bilang, oh dia di ICU. Nah, di ICU, verifikator BPJS pasti akan melihat lagi. Di ICU, apa saja yang dilakukan di ICU? Oh benar, dia diberikan obat ini, dia dilakukan ini. Nah, yang seperti itu, jika kita tidak bisa membuktikan, artinya kita mengada-ada, nah, itu bisa fraud. Nah, saya sendiri pernah ngalamin BPJS itu kan bisa menelpon pasien yang bersangkutan, jadi dia kan punya kontak. Jadi kalau umpamanya di kita di dalam CPPT, di dalam PPUK, nah kita membuat, padahal kita tidak melakukan, itu kan over service tuh. Jadi kita umpamanya, oh kita memberikan obat ini pada pasien, di dalam catatan asuhan keperawatan kita nyatet. Nah, tapi kita tidak berikan itu ke pasien, hanya catatan kita. Nah, si BPJS verifikator itu nelfon pasien dengan Ibu A, benar Ibu dirawat di Islam, oh apakah Ibu nggak diberikan ini? Tidak. Nah, kalau dia bilang tidak, sementara kita, kan biasanya ada tanda-tanda pasien tuh, setiap pemberian tindakan apa, nah, itu tidak bisa dibuktikan, hanya mau ada-ada, itu fraud. Jadi BPJS sampai seperti itu. Nah, memang harusnya kita udah mulai merapikan kembali. Jadi seperti Al-Quran katakan ya, dicatat semuanya. Jadi kalau dicatat ya memang kita harus ibu kita berikan obat ini ya, terus dia marah. Ibu kita lakukan ronsen ya, dia ada tanda tangan pasiennya. Nah itu semua bukti itu kalau bisa kita sampaikan dan memang tidak ada yang diada-ada itu tidak gitu barangkali. Jadi kalau umpamanya kayak kita bangunnya lebih dari 6 jam itu bisa dianggap rawat inap, kurang dari 6 jam. Nah, kalau kita pulangkan pasien kurang dari 6 jam, nah itu BPJS kan klaimnya ya rawat jalan. Kalau seandainya lebih dari
lebih dari 6 jam itu bisa. Nah, kalau pasiennya bilang, enggak kok saya enggak sampai 6 jam, 2 jam kok di rumah sakit gitu. Nah, itu kita enggak klaim rawat inap, bisa dianggap prop oleh si BPJS. Itu Bu, over service. Beda dengan yang saya sampaikan tadi, kalau dia kalau dia pasien non BPJS begitu kita, ibu harus special lab ini ya, terus sampai ini ya, nah dia pasti akan bayar kan. Nah, kalau BPJS kan grouping paket. Okay. Itu tadi yang saya bilang berbeda dengan melayani pasien non BPJS. Nah, kalau klinik rumah sakit sudah memfokuskan melayani BPJS, berarti kita harus memahami aturan-aturan KMK-KMK yang dikeluarkan oleh BPJS. Supaya apa? Supaya nanti kita nggak tahu. Sekarang lagi di audit sama wasitnya BPJS, suruh ngebalikin 10 miliar. Kita lagi bertarung. Beberapa sih ada yang sebenarnya tidak perlu dikembalikan. Itu dampaknya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, berarti. Ya, Ibu Neni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang belum. Saya Farida dari... Bu Farida dari... Bu Farida nggak di-unmute. Bu Farida, mohon di-unmute suaranya, Bu. Assalamualaikum, Bu Neni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Farida, ini siapa? Oh, Bu Yeni. Iya. Saya dari PDA Deli Serdang, Ibu Neni. Oh, baik, Bu Yeni. Iya. Gini Bu Neni, saya tertarik tadi tentang penjelasan Ibu menyatakan bahwasanya kalau kita mau pendirian klinik, nah kebetulan Deli Serdang itu belum ada gitu kliniknya. Nah, tertariknya gini, Bu Neni tadi membayangkan atau mempertimbangkan kalau situasi lokasi dari yang akan mau dibuat klinik tersebut itu berdekatan dengan rumah sakit yang sudah sangat luar biasa gitu. Dan di Kabupaten Deli Serdang ini itu berdekatan dengan Rumah Sakit Umum Kabupaten Deli Serdang, terus Rumah Sakit Swasta Medistra, nah gitu banyak rumah-rumah sakit. Nah, bagaimana kalau seandainya pendirian klinik itu kita ajukan ke cabang gitu, ke cabang yang belum banyak saingan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimanakah sistem atau ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti kalau pendirian klinik itu di cabang gitu. Nah, apa kewajiban-kewajiban kita dan bagaimana aturannya dari sebuah pembangunan klinik gitu. Apakah harus dia besar ataukah hanya sekedar seperti rumah gitu, seperti ruko. Nah, kriteria pembangunan bangunan tersebut gitu, apakah ada gitu kriteria yang harus kami ikuti gitu. Mungkin seperti itu Bu Neni dari Deli Serdang, karena memang rancangan kami adalah pendirian klinik gitu. Jadi karena di kabupatennya itu berdekatan, kantornya itu berdekatan dengan rumah-rumah sakit yang mewah, jadi bagaimana kalau kami ajukan ke cabang dan mekanisme yang harus kami ikuti dan bagaimana kriteria pembangunan dari klinik tersebut. Makasih Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yeni, tahun 2019 kita pernah mengadakan kegiatan workshop akreditasi di Jogja. Nah, sebenarnya kita undang waktu itu masih sampai Bengkulu apa ya. Memang belum ada periode kedua karena begitu masuk 2020 langsung pandemi kan. Padahal kita waktu itu ingin PPICMKES itu ingin melakukan workshop untuk beberapa sesi. Jadi ngebagilah Jawa, Sumatera, seperti itu. Nah, di workshop itu kita sebenarnya menggali apakah cabang-cabang, apakah daerah-daerah ini punya potensi untuk membuat klinik.
Nah, klinik itu kita harapkan klinik yang bisa terakreditasi. Nah, karena kalau terakreditasi, sebenarnya potensi Aisyah, potensi Muhammadiyah itu potensi besar. Saya sampai merinding, potensi besar itu kita sebenarnya nggak usah nyari orang lain sebagai pasien, gitu. Kita sendiri aja cukup. Nah, semangat kita membesarkan amal usaha, khususnya amal usaha kesehatan ini, sebenarnya dengan modalnya BPJS, itu kan BPJS itu harus ada PPK 1, harus ke puskesmas dulu, harus ke klinik dulu. Jadi tidak serta-merta seperti dahulu. Pasien bisa langsung cukup tiba langsung di TPA, apa TPB lah. Kita TPB. Nah, mesti melalui di bawah. Nah, jika kita masing-masing daerah, masing-masing cabang itu mempunyai klinik, itu akan terbentuk sendiri itu rumah sakit IPC, rumah sakit TPD sampai ke TPB itu akan tidak kehabisan pasien. Karena pasiennya dirujuk dari klinik. Nah, apalagi Ibu tadi di sampingnya banyak rumah sakit besar. Nah, sementara kalau seandainya umpamanya sekarang tidak ada rumah sakit TPD, tidak ada rumah sakit TPC di sekeliling situ ya, rumah sakit Muhammadiyah lah, kita bisa mengganding ke sana. Nah, untuk prosedurnya barangkali Ibu coba tanya ke Dinas Kesehatan setempat tata caranya, dan Aisyah itu beberapa rumah sakit klinik yang sudah terakreditasi. Kita waktu yang di Aisyah di Jogja itu acara kita ke klinik Firdaus. Oh, situ hebat banget. Jadi bisa nanti bergabung di MKS Aisyah. Ibu bisa diskusi di sana karena memang terkait aturan otonomi daerah ini tidak sama mungkin dengan DKI ya Bu. Kalau di DKI itu memang harus ke TPB harus masuk dari TPC gitu. Nah, untuk persyaratannya ini di seperti yang di klinik Firdaus itu hanya apa ya, kalau nggak salah awalnya itu juga nggak terlalu besar ya, tapi pasiennya itu sampai melayani 24 jam. Dokter giginya saja sampai nggak istirahat saking banyaknya pasien. Jadi potensi-potensi seperti ini memang sudah selayaknya kita coba bersama mulai. Persyaratannya nggak terlalu rumit sih kalau untuk klinik ya Bu. Yang pasti memang harus ada tenaga medis. Kalau nggak salah harus ada dokter umum dan dokter gigi Bu. Sama perawat nggak salah. Itu barangkali yang dasarnya saya nggak begitu menguasai tentang persyaratan. Nanti Ibu bisa bergabung di tim MKES, yang tim workshop akreditasi kemarin. Jadi kita bisa diskusi di sana, Bu. Itu Bu Yeni. Mbak Peti. Baik, terima kasih Bu Neni. Saya lihat di chatting itu ada beberapa pertanyaan ya. Iya, ada beberapa pertanyaan, Bu. Ini pertanyaannya dari Ibu Indah Tuban. Kalau kita sudah buat RAB, ternyata di tengah perjalanan pendapatan kita minus banyak pengeluaran daripada pemasukan. Bagaimana cara pembukuannya? Nah, tadi kan ada sebenarnya monitoring. Jadi monitoring itu selayaknya tidak dilakukan di akhir. Dalam perjalanan kita melaksanakan program, itu tetap harus ada monitoringnya. Nah, disinilah sebenarnya kenapa bisa minus. Nah, kalau minus berarti kan pengawasannya itu yang kurang ya. Nah, kalaupun umpamanya sampai akhir minus, nah itu ada beberapa indikasi. Apakah memang program yang kita sudah canangkan itu tidak tercapai? Nah, kalau tidak tercapai itu masalahnya di mana? Apakah, kan kalau program nggak mungkin berjalan sendiri, mesti ada unit yang mengerjakannya. Namanya apakah promosinya yang kurang, atau apakah dokternya yang namanya telat, atau dokternya atau pasiennya yang tidak datang, tidak ada. Nah, waktu kita merancang program sebenarnya indikator-indikator itu kan sebenarnya kita udah tuangkan di dalam program. Kita akan bisa dapat sekian rupiah kalau pasiennya sekian, dokternya sekian gitu. Nah, kalau umpamanya dari SDM-nya, sumber daya manusia yang bermasalah,
berarti itu yang harus kita bedahi dulu. Oh, kecuali kalau undangannya apa ini kondisi ya, kondisi perekonomian. Tapi kan ternyata dalam kondisi pandemi ini beberapa rumah sakit, beberapa ya rumah sakit lah katakan itu malah surplus. Karena di satu sisi memang kondisinya tidak stabil, rusak, tapi di sisi lain ada hal yang bisa dapat kita capai keuntungan gitu. Nah, kalau minus ini ya saya sarankan mungkin evaluasinya, monitoringnya itu dilakukan berkala. Dan kalaupun sampai akhir minus, karena saya terus terang cuma itu juga minus, tapi itu jadi bagus kan? Jadi kita nggak diinin pajak. Karena posisinya minus. Itu barangkali Bu Indah. Baik, terima kasih Bu Neni. Semoga bisa menjawab ya. Ya Mbak, makasih. Ya Bu Indah. Sebenarnya makasih. Ini, kan apa itu usaha kita itu kan, apa ya. Itu invest. Jadi dapat ya. Apa itu bagi hasil gitu loh Mbak. Bagi hasil, ternyata kita itu kan, juga ada karyawannya, ternyata bagi hasil itu yang awal-awal itu kan bagus. Ternyata akhir-akhir ini kan turun banget kondisi corona ini. Semakin turun. Nah itu untuk apa itu pengeluaran yang memang kebutuhan setiap bulan itu segitu. Nah itu kita juga mau motong gaji karyawan juga enggak enak. Nah itu loh yang bikin. Ini bagi hasil dengan siapa Bu? Bagi hasil dengan siapa? Dengan Bank Syariah Mandiri, BSM, kita invest gitu. Kita invest. Ya. Kemarin itu kan ada aturan kita boleh mengajukan, namanya apakah kita akan memperpanjang pembayaran, jangka waktu pembayaran, atau ada fasilitas itu dari bank dengan kondisi pandemi ini Bu. Nah bisa diajukan ke bank, jadi bisa diajukan tentu dengan melampirkan laporan keuangan kita. Bisa itu dilakukan Bu. Itu ya. Kemarin ya. Memang kita pernah sharing sih tanya-tanya gitu. Itu memang dari atasnya segitu. Awal-awal kita kerjasama kan tidak ada apa itu, tidak ada apa sih pajak sekarang kan harus pengeluaran pajak itu banyak di situ, jadi kita itu banyak minusnya gitu. Bisa kita itu kalau minus terus gimana caranya gitu ya. Ini klinik ya Bu? Bukan kita itu, maaf, itu memang kita tidak punya klinik yang di Tuban itu ya. Alhamdulillah kita mengelola bank wakaf mikronya. Ya itu. Nah, kita kerjasama dengan BSM. Nah itu sekarang kan apa itu kayak BMT ya Bu? Ya. Kayak BMT. Ya, kayak ya. Diajukan nah, saja Bu, ada aturan dari pemerintah. Orang sekarang yang terkait dengan cicilan kredit usaha yang mikro aja itu ada lebih direlaksasi. Relaksasi sih bahasanya dia. Jadi bisa ada keringanan-keringanan yang dilakukan oleh perbankan untuk nasabah. Karena kan ini sebenarnya kondisi nasional, Bu. Ya. Diajukan saja, iya. Ya, tak. Ya, Mbak, makasih tak cobanya untuk Iya, Bu Indah. Tanya-tanya tentang itu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Ini dari Farida tadi, dari Rejang Lebong. Oh iya Bu Farida, tempat terhilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, MKS PDR yang Lebong. Nah, baik Bu. Alhamdulillah Bu ya, kami mendengar memang tadi mulanya terputus ya, ada. Kami tertarik tadi ada Ibu yang bertanya tentang klinik Bu ya. Nah, ya. Dulu beberapa tahun lalu kami di Rejang Lebong punya klinik Bu ya, klinik Asia. Tapi sudah beberapa tahun ini agak gimana ya, sepertinya non aktif Bu. Nonaktif. Nah kami berniat dan terespon untuk gimana membangkitkan kembali klinik tersebut. Nah itu bagaimana solusinya, dan sedangkan kini sekarang kondisi keuangan kami sedang minus Bu. Lagi minus ya. Sih, dari yang nggak ada
boleh katakan ya hanya minim sekali kondisi keuangan. Nah, jadi bagaimana trik-triknya ya, triknya, strateginya, nah supaya kami bisa bangkit kembali, bisa eksis kembali seperti dulu. Nah, bagaimana pengalaman Ibu? Nah, kami mohon informasinya dan penjelasannya, Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait dengan klinik yang mati suri lah gitu kali ya, Bu ya. Jadi memang iya, kondisi ini ya yang tidak bisa kita prediksi. Jadi memang unpredictable. Iya. Kalau klinik masih tetap melayani, pasti bebannya masih tinggi. Sementara pasien pun yang datang mungkin juga nggak berani ya, Bu. Takutlah. Iya. Kalaupun kita melayani, mesti perlu pakai APD, safety sebagai nakes kan tetap harus ditaati. Karena ini tersangkut dengan nyawa manusia. Saya kalau untuk klinik, mungkin jangankan klinik, di sekitar sini aja, RSUD itu kan berarti kan punya pemerintah itu. Nah, sebelum pandemi mereka udah melayani, bahkan ada HD yang mereka layani di situ. Jadi kita sempat kemarin itu sempat berkurang pasien HD kita, karena ternyata pemerintah itu bikin pelayanan HD di RSUD. Dia juga di RSUD itu kan awalnya puskesmas, terus naik menjadi RSUD. Nah, di sana sudah ada rawat inap. Artinya memang kita memang jadi agak kekurangan, kehilangan pasien. Karena mereka dari PPK 1 merujuk ke RSUD tersebut. Tidak bisa langsung ke rumah sakit gitu. Ya, kita sebagai rumah sakit swasta, ya kita nggak bisa banyak berbuat ini ya. Nah, begitu sekarang dengan COVID, RSUD tutup. Karena pasti dari beban mereka nggak kuat kan. Terus beberapa RSUD, karena memang pasien harus ke sana, nakesnya banyak yang ketularan. Sampai sekarang itu tutup. Yeah. Nah, untuk kondisi seperti ini, ya kita cari aman dulu aja sih, Bu. Kalau menurut saya ya, karena kalau kita ya sudah kita buka klinik kita gitu. Tapi apa yakin kita punya APD? Yeah. Terus dengan tenaga kesehatan kan kita juga harus safety. Gak mungkin. Yeah. Kita saja di rumah sakit Krimpi, di rumah sakit Islam ini untuk beberapa tindakan operasi kita gak berani melayani kalau tidak ada hasil negatif. Begitu kita. Jadi memang beberapa dokter di kami juga di rumah, Bu, gak berani untuk praktek. Kecuali kalau umpamanya yang masih muda lah, itu pun dengan level APD yang lengkap. Karena memang ini urusannya nyawa ya, Bu. Jadi kalau kita memaksakan diri memang harus membuka praktek, ya kembali lagi kesiapan dari finansial kita. Yeah. Membeli APD mahal sekarang. Mm-hmm. Jadi ya saya bagaimana ya menyarankan sementara ya tunggu kondisi yang lebih kondusif dulu deh, aman baru kita baru bisa buka. Oh, yeah. Makanya tadi kalau kondisinya sudah, ya. Iya. Yeah. Maka tadi kalau saya bilang kalau kondisinya sudah normal, alangkah baiknya kalau Muhammadiyah bisa metanin klinik, kita punya klinik, terus kita punya RSU. Iya. Ya, Bu. Hilang ya suaranya Bu Neni ya? Hilang, suaranya hilang. Suara Bu Neni hilang. Enggak ada suaranya. Ya, suara Bu Neni hilang. Suara Bu Neni enggak kedengaran lagi, Bu. Hilang suaranya.
Mbak Peti? Bu Deni tadi hilang suaranya, Bu. Iya, lempar saya. Iya, tiba-tiba hilang. Suaranya. Nah, baik. Suara Bu Deni hilang tadi. Sudah terjawab, Bu Farida? Iya. Iya, cukup, ya, Bu Farida. Apa, menunggu kondisi yang kondusif ya, Bu, ya? Iya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti menunggu kondisi yang kondisif dulu, Bu, ya? Iya. Ya. Kemudian mengenai strategi trik-trik, ya, dana kita kan minim juga, Bu. Trik-trik mengapa menghimpun dana, merekrut dana itu bagaimana trik-triknya itu, Bu? Iya. Hilang lagi suara Ibu Neni. Bu Neni suaranya hilang lagi. Hilang lagi suara Bu Neni. Mengenai klinik sudah terjawab, tapi mengenai trik-trik strategi kita untuk merekrut, menghimpun dana, kalau ada yang pengalaman tentang itu, tolong informasinya. Suara Bu Neni hilang lagi, Bu. Bisa ditunggu sebentar ya, suaranya hilang. Iya. Assalamualaikum. Iya, tadi kan bukan ya. Buang ke ilah situ nih, karena kita cuma baik, Bu Neni mungkin saya kelempar lagi nih tadi. Oh, terlempar lagi tadi ya. Bu. Aduh, parah ini. Waduh. Iya, Bu, mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan Bu. Bu Indah ya? Iya. Bu Farida, iya. Maksudnya ya, gini, barangkali mungkin yang dihimpun adalah simpatisan-simpatisan atau warga dari ICU-nya barangkali. Nah, itu sebenarnya dana yang besar sebenarnya, Bu, yang kemarin yang seperti itu di mana ya? Jadi di pengajian saya. Jadi kalau seandainya zakat apa infak itu sebenarnya kita tidak meminta zakat, tidak meminta infak daripada kita, tapi adalah kita membantu mereka untuk menyelesaikan kewajiban mereka, begitu, Bu. Nah, itu yang mungkin harus dibagi berarti bekerja sama dengan laji sendiri atau bisa dengan sendiri. Ah, iya. Iya. Laji semua, Ibu, ya. Iya, ya. Jadi kita sebaiknya bekerja sama dengan langsung ya, Bu, ya. Bisa. Tapi konsepnya sebenarnya kalau Mbak Maya tidak dengan Lajismu, bisa juga Mbak Maya punya kenalan atau punya saudara gitu, Bu. Yeah. Nah, kita menyentuh rasa mereka. Yeah. Menyentuh rasa mereka itu untuk mengeluarkan zakat, bukan kita yang meminta, tapi kita membantu mereka untuk menyelesaikan kewajiban mereka membayar zakat dan sedekah, begitu. Iya. Oh, jadi kita sebentuk mungkin donatur bisa juga, Bu, ya, sebagai donatur, Bu, ya, kita ceritakan program kita, Bu, ya, program kita ini yang mulia, ya, menolong. Yakin saya, Bu, di daerah banyak ya. Iya. Insya Allah, Bu. Ya. Iya. Jadi begitu strateginya, Bu, ya, trik-triknya. Ya, terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ada barokallah, mudah-mudahan bisa kami melanjutkan di daerah, Bu, ya. Makasih, Insya Allah, Bu. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Baik. Terima kasih banyak, Bu Neni. Ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah sama dengan pertanyaan sebelumnya ya, Bu? Ini pertanyaannya dari Ibu Asfaria Hidayati dari Jember. Pertanyaannya, apabila klinik itu dikelola cabang dan pertanggungjawabannya ke pengelola cabang, apakah ada aturan dari pusat
kalau klinik di cabang tersebut memberikan kontribusi ke Majelis Kesehatan PDA, apakah ada aturan resminya? Apakah boleh Majelis Kesehatan PDA mengontrol keuangan klinik tersebut? Bisa saya nggak begitu pas dengan aturan, tapi kalau kontribusi itu setahu saya iya. Dan kalau umpamanya harus mengawasi, itu iya. Jadi kalau umpamanya rumah sakit klinik di bawah PDA atau di bawah cabang, nah itu memang secara pengelolaannya memang harus diawasi oleh cabang. Nah, kontribusi ini kan adalah bentuk dari karena cabang itu sendiri kan tidak ada usaha, kan tidak ada ibaratnya tidak ada uang lah. Sementara program yang dijalankan oleh wilayah, yang dijalankan oleh daerah, dan dijalankan oleh cabang itu kan membutuhkan dana. Nah, dana inilah yang sebenarnya supporting dari masing-masing amal usaha itu. Nah, itu ada aturannya. Tapi saya nggak lihat aturan, jadi saya takut salah membaca. Tapi kalau secara general memang ada. Itu Mbak Fatma. Baik, terima kasih Bu Neni. Mungkin bisa menjawab ya. Ada lagi pertanyaan lainnya? Bisa langsung saja. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin Pak Hadi ada yang mau ditambahkan? Saya kira dari saya nggak menambahin, Mbak. Saya cukupkan dari materi Bu Neni saja sudah cukup ya. Sudah luar biasa isinya. Iya, betul. Iya, pemahaman baru Hadi juga buat saya kan. Pemahaman baru Bu, buat saya loh, ngurus rumah sakit. Iya, karena tidak ada pertanyaan yang khusus untuk rumah sakit atau klinik ya. Mudah-mudahan dia di lain waktu. Baik, terima kasih banyak. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih ya Bu Neni atas pencerahannya, atas ilmunya. Sangat bermanfaat buat kami, dan saya yakin ibu-ibu sekalian juga merasa yang sama ya. Ilmu yang baru ya yang kita dapat. Terima kasih banyak Bu, semoga berkah. Terima kasih Mbak Fatma. Ya, terima kasih sudah mau hadir, meluangkan waktu ya Bu ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan lanjut ke sesi berikutnya, ke agenda berikutnya. Begitu ya Pak Hadi ya. Kita lanjut saja ya Pak Hadi. Iya. Kita akan lanjut ke agenda berikutnya, yaitu tentang materi terkait pemahaman perpajakan ya Pak Hadi ya, khusus bagi organisasi non-laba di Indonesia. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Hadi sendiri. Pak Hadi nanti yang akan share screen atau bagaimana? Sebentar. Saya bagaimana Pak? Ya, saya belum bisa share screen, Pak. Sudah closing. Sudah, oke okay, ya. Sebentar ya. Iya. Silakan Pak Hadi. Ya, sebentar lagi. Materi selanjutnya. Materinya ya, sebentar. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu-ibu dan teman-teman panitia. Saat ini saya akan mendiskusikan
materi yang mungkin juga ini sudah apa namanya sudah familiar ya bagi para ibu-ibu ini peserta training ya terkait dengan perpajakan. Ya, tetapi memang titik berat untuk diskusi materi perpajakan ini memang kita khususkan kepada organisasi non labanya ya, kepada Aisyahnya ya, baik PDA, PWA maupun yang di kita di PR ya, di PRTB gitu ya. Jadi pembahasan diskusi materi perpajakan ini lebih diarahkan kepada pajak-pajak di sekitar organisasi non laba. Tetapi kalau ada pertanyaan di bisnis, sepanjang saya bisa berdiskusi dengan ibu-ibu sekalian, ya akan kita usahakan gitu ya. Baik, untuk mengawali materi perpajakan ini sebenarnya kita ingin nanya-nanya dulu nih ke ibu-ibu gitu ya. Seberapa kenal ibu-ibu ini dengan perpajakan ya atau pajak ya yang ada di sekitar kita nih. Poin pertama pertanyaan saya adalah apa sih yang ibu kenali atau ketahui pajak-pajak yang ada di sekitar kita? Dijawab di ini melalui chat room ya, atau kalau mau langsung jawab juga boleh, saya akan catat. Mbak Fethi mungkin bisa membantu mencatat, Mbak Fatma ya. Ya, pertanyaan pertama minta tolong dijawab oleh ibu-ibu peserta ya. Apa saja sih pajak-pajak sekitar kita nih? Ya, yang pernah ibu-ibu ketemukan, temui pajak atau mungkin pernah bayar atau pernah ya apa alami gitu ya terkait dengan perpajakan. Monggo silakan. PPh, PPN. Apa Bu ya? Boleh persisnya apa Bu ya? PPh kan luas ya. PPh apa Bu yang pernah ibu alami atau ibu pernah bayar atau ibu pernah temui gitu ya, PPh apa Bu ya? PPh pendapatan gaji. Enggak. Gaji. Oh, PPh gaji ya. Iya. Oke, PPh gaji. Berarti gaji ibu dipotong ya Bu ya, potong pajak ya Bu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Oke, satu, baru satu ya, yang lain silakan. Bayar kendaraan. Pajak kendaraan. Bayar kendaraan. Pajak kendaraan. Oke, Bu. Pajak PBB. Pajak PBB ya, oke ya, karena kita nempatin rumah ya atau menempatin tanah ya. Oke, apalagi ya sekitar kita nih banyak loh. Ya Bu. PPN apa itu? Di mana itu? Saat kita belanja atau makan itu kan kena PPN juga itu. PPN ya, saat kita makan atau belanja. Pajak restoran beda sama PPN Bu, pajak restoran ya. Hasilan gitu. Pajak restoran beda ya, pajak restoran ya. Apa kalau PPN apa tadi Bu, belanja di mana Bu ada PPN-nya Bu? Kalau belanja makanan kan dipotong, supermarket juga ada PPN. Ah, belanja supermarket ya. Oke. Pajak penghasilan. Belanja di supermarket ya. Iya betul ada PPN-nya. Oke. Pajak penghasilan apalagi Bu? Pajak penghasilan itu PPh kan. Terus dari gaji ya. Atau di bank juga ada PPN. Di bank apa Bu PPN bank apa Bu ya? Itu di ada bank. Berapa persen itu? Pajak ya? Pajak apa enggak kalau di bank? Pajak itu yang bunga itu ya? Iya. Oh iya ada pajaknya Bu itu. Iya ya, ada pajaknya PPh final namanya itu. Oke ya, ada lagi yang lain? Beli buku Pak juga. Beli buku pajak apa Bu? Pajak kan ada biasa tuh, kalau kita beli buku di toko buku ada pajaknya Pak itu. Oh iya oke, okay. PPN ya. Ya oke okay, itu PPN ya. 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 Itu masih. Apalagi Bu, ayo pajak banyak loh di sekitar kita. Pajak yang itu Pak, yang sertifikat tuh BPHTB. BP. Nah iya betul. BPHTB. Ya kalau jual beli kredit rumah ya, jual beli rumah tanah ya, oke okay, ya. BPHTB. Ada lagi Bu, pajak-pajak yang lain. Ini yang sering ada di kita loh. Apalagi terutama para bendahara ini. Ini belum disebut ini. Ada satu pajak yang belum disebut nih. Padahal bendahara sering nih menggunakan pajak ini. Pajak anu apa yang giro-giro itu giro? Ya tadi pajak yang itu ya, yang bank ya. Giro itu kan ada bank. Pajaknya. Bunga bank berarti atau ya. Jasa giro itu ada pajaknya. Betul tadi udah. Ayo apalagi ada loh ini satu lagi ini belum disebut nih. Padahal sering loh ibu-ibu make loh. Materai Pak.
Nah, iya ketemu materai, ya pajak materai, betul. Ya ini pajak-pajak ini sering ada ya, kita sering jumpai ini pajak-pajak ini di sekitar kita. Baik. Oke, terima kasih. Kalau gitu pertanyaan kedua, Ibu kan pengurus nih ya, pengurus bendahara PDA atau PWA majelis ya, majelis kesehatan PDA, PWA maupun organisasi yang lain. Kalau kemudian berkaitan dengan organisasi kita nih, pajak apa saja yang sering terkait dengan organisasi kita ya? NPWP. NPWP, oke nih NPWP. Apalagi Bu? Ya, NPWP Muhammadiyah ya. Oke. PPH 21. PPH 21 itu untuk apa, Bu? PPH untuk apa nih? Transaksi apa nih? Narasumber misalnya. Narasumber, iya. Oke. Terus apa lagi? Ayo, mari kita menggali ini bendahara ini, mainannya bendahara ini. Yang sering diorganisasi kan bayar-bayar, ada pajak-pajak. Di bank. Itu bang, ya itu bang ya. Pemda dikenain apa itu pajak, apa pajak ya? Di bank. Nah itu apa itu? Apa namanya itu? Apa ya? Apa Bu apa yang dengan Pemda? Apa persisnya pajak, ada contoh? Pajak laporan keuangan. Pajak laporan keuangan. Pajak laporan keuangan. SHU. Bukan itu semua yang pakai jasa akuntan itu apa namanya? Iya, PPH jasa apa, ya. Apa itu namanya? Lupa. Ya, PPH 23 Bu, jasa akuntan, jasa audit. Iya, betul. Ya tadi laporan keuangan apa Bu? Terus Bu, itu pajak apa Bu namanya Bu? Yang laporan keuangan tadi benar, bendahara kan bikin laporan tiap tahun. Iya, itu pajak. Kan, ya, apa itu pajak apa namanya? Keuangan itu sebelum. Laporan cash flow-nya itu sebelum ada SHU itu kan mesti dipotong pajak dulu itu, Pak. Ah, iya, apa ya namanya Bu pajaknya, Bu? Apa namanya pajak? Pajak. Ada arus masuk. PPH badan, benar. Pajak penghasilan badan, betul. Ini berkaitan dengan laporan keuangan. Apalagi ada lagi enggak pajak yang ini bendahara sering juga kalau ini motong juga ini biasanya kalau sudah punya NPWP. Apalagi pajak yang ada di organisasi ini. Ada satu belum disebut ini. PPH udah PPH. Ya, PPH tadi ada PPH 21 narasumber ya termasuk gaji ya kan, honor. PPH 23 jasa audit tadi ya kan, akuntan, PPH badan dari laporan keuangan tahunan. Terus ada PPH satu lagi apa ya yang itu? Apa Bu? Ayo, kalau ada nih pajak yang lain. Selesai anu itu dikasih di bawahnya 10% apa itu ya? 2,5% apa namanya? Lupa. Nah, apa Bu? Materai juga masuk kan Pak? Ya? Materai. Materai masuk, iya materai masuk. Tapi ada PPH bantuan satu lagi Bu. Misalnya bantuan kita dapat pemerintah. Bantuan dana daerah. Itu ada pajaknya ya? Ada. Jadi itu kita potong pajak apa Bu? Potong pajak apa kalau bantuan dari pemerintah Bu? Bantuan dari pemerintah biasanya di. Misalnya dapat bantuan 20 juta, kemudian kok kita terimanya itu tidak segitu gitu loh Pak. Ada potongan pajak. Gitu. Pajak nah itu apa potongan ya, pajak apa itu? Ya, potongan itu. Pajak apa Anda boleh tahu? Potong pajak ya. Ditanyakan Bu ke yang motong ya, ke pemerintahnya itu pajak apa ya biar kita tahu nih. Karena kan banyak yang nyebut macam-macam tuh pajaknya katanya. Oh gitu ya. Iya, pajak apa kira-kira Bu? Soalnya ada yang nyebut PPH, ada yang nyebut PPN gitu ya. Nah, ini yang mana nih yang dipotong oleh instansi kalau kita nerima bantuan yang PPH atau yang PPN? PPH ya Pak. PPN. PPH. PPH ya Pak. Kalau PPN kan pendapatan. PPN kan pajak pertambahan nilai ya. PPH ya. PPH ya Pak. PPH 23 berarti ya. Potong 23. Iya. Yap. Ibu dapat bukti potong nggak Bu? Nggak dipotong, cuma lupa namanya. Oh ya, tapi kalau dipotong nerima bukti potongnya enggak, Bu? Ada. Ada ya? Dapat bukti potong ya? Ada.
Yang penting iya. Dapat bukti potong ya. Kalau dipotong yang penting dapat bukti potong ya. Ini. Iya. Nah, audit apa itu kan ada bukti audit, bayar auditnya ada buktinya juga. Ah, kalau bayar audit kita yang motong berarti ya kan? Berarti kita ngasih bukti potong. Tapi kalau kita dipotong, maka kita akan minta bukti potong. Oke, ada satu lagi pajak yang ada juga di organisasi ini, di Aisyah mau ada mungkin ya. Misalkan apa namanya, pernah nggak ibu apa organisasi kita nih sewa-sewa, motong-motong pajak nggak bu kalau sewa-sewa? Sewa menyewa kantor misalnya gitu ya? Ah, ya motong pajak nggak bu? Oh, enggak ya. Enggak ya? Enggak ada loh, nyewa atas sewa, transaksi sewa, mau sewa mobil, sewa kantor, ya sewa rumah. Pajak penghasilan enggak? Apa ya? Ya, ada PPH juga itu namanya, PPH final namanya bu. PPH final. Oke ya, oke baik. Kayaknya ibu-ibu sih udah sebagian mengenali pajak-pajak ya. Materi ini hanya ingin merefresh saja buat ibu-ibu nih. Buat peserta supaya ini kenapa udah error. Udah error Pak. Error. Ya ini biar ingat kembali merefresh. Kan nanti tinggal meminta timnya gitu ya, staffnya ya untuk mengerjakan. Baik ya, untuk ini ya. Tadi sudah disebut ya pajak di sekitar kita nih ya, pajak sekitar kita itu N ya tersebut ya. Nah, kemudian yang belum ini barang mewah nih. PPNBM tadi belum ada yang nyebut. Beli rumah tadi udah nyebut ya. Ya tadi BPHTB. BPHTB sudah. BPHTB ya, perolehan hak tanah dan bangunan. Nah, itu memang pajaknya. Menempati lahan dan rumah ada PBB. Nerima gaji, nerima honor, atau nerima uang saku per diem kegiatan, ada PPH 21. Ya, mungkin kita bikin kontrak, ya kontrak atau perjanjian, atau bayar pakai kwitansi dengan nilai tertentu, kita harus nempel. Di atas 1 juta ya? Di atas 1 juta? Di atas 1 juta ke atas 6 ribu, di bawah 1 juta sampai 250 3.000, tapi tahun depan sudah ada undang-undang yang baru kalau nggak salah ya, tapi pemberlakuannya masih menunggu, belum bisa langsung berlaku. Tahun depan itu akan berlaku materai 10.000 untuk transaksi 5 juta atau lebih. Ya ini peraturan baru, cuman berlakunya saya belum dapat informasi terbarunya, terupdate-nya per kapan nanti akan berlaku, tapi undang-undangnya sudah ada ya. 10.000 meterainya ya untuk transaksi kalau nggak salah 5 juta atau lebih. Di bawah itu nggak pakai meterai berarti. Ya, kemudian sewa mobil kita ada PPH 23. Kan kadang kita suka ngerental tuh ya kan, ngerental biasanya dipotong. Kita harus motong juga kalau kita bayar rental. Sewa tanah, sewa kantor, sewa rumah, bayar kos-kosan. Final ya. Final, pajak final apa? Ya kalau ngomong pasal pajak PPH pasal 4 ayat 2. Tapi gampangannya undang-undang pajak bilang ini namanya PPH final. Ya sekali pungut selesai ya, enggak boleh dipungut-pungut lagi katanya begitu ya. Nabung di bank juga ada PPH final. Ya ini pajak-pajak sekitar kita. Kalau pajak-pajak sekitar organisasi kita nih ya tadi udah betul ya, ada mungkin ada PPN ya, karena mungkin punya amal usaha maka ada PPN. Ada PPH 22 kalau kita pakai transaksinya menggunakan dana-dana dari APBN, APBD maupun BUMN, BUMD gitu ya. Ada juga nanti PPH 21 karena kita bayar-bayar gaji, honor ya. PPH 26? PPH 26 ada Bu, kalau Aisyah nanti kemudian merekrut konsultan dari luar negeri maka ada PPH 26 ya. Misalnya ada jasa konsultan yang tidak bisa dilakukan oleh orang dalam negeri harus mengundang ekspatriat maka ada PPH 26 ya. Atau kita harus beli ke perusahaannya perusahaan asing misalkan gitu ya, maka ada PPH 26 ya. PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final juga ada. Nah, ini kira-kira inilah pajak-pajak yang akan menjadi
apa namanya bagian dari kerjaannya pengelola keuangan termasuk bendahara. Ya, kalau uang masuk organisasi maka kita mungkin dipungut atau dipotong oleh pihak lain ya. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan pembayaran ya, ngeluarin uang maka kita harus memungut atau memotong pajak. Nanti kemudian setiap tahun kita membuat laporan keuangan dan ada SPT PPh badan ya. Kalau secara organisasi Aisyahnya sendiri mungkin PPh badannya bisa nihil, tetapi kalau amal usahanya saya yakin pasti akan bayar PPh badan ya, karena amal usaha ini kan biasanya pasti akan ada laba gitu ya. Nah ini kalau laba atau surplus untuk amal usaha sangat mungkin ada PPh badan. Tapi buat organisasi Aisyahnya atau MKES-nya sendiri sebagai organisasi nirlaba sangat mungkin PPh badannya nihil, gitu ya. Ya. Nah ini saya kenalkan aturan-aturan yang ada di perpajakan gitu ya. Ada satu aturan besar yang menaungi seluruh mekanisme perpajakan di Indonesia yang namanya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau lebih familiar disebut Undang-Undang KUP. Ya, itu Undang-Undang 28 tahun 2007 yang diperbarui Undang-Undang 16 tahun 2009. Nah, ini adalah undang-undang sebagai payungnya, payung besarnya semua aturan main perpajakan. Kemudian tadi yang detail kecil-kecil ya, itu yang teknis pajaknya itu ada undang-undang tersendiri ya. Tidak ada undang-undang yang terbarunya ya, yang lamanya undang-undang 13 tahun 85, yang terbarunya saya lupa undang-undang nomor berapa ya, tahun 2020, saya lupa nomornya. PBB ada undang-undangnya ya, undang-undang 12 tahun 94. BPHTB ada undang-undangnya juga, undang-undang 20 tahun 2000. PPH juga ya, PPH ada undang-undang 36 tahun 2008 dan PPN undang-undang 42 tahun 2009. Semua urusan teknis perpajakan masing-masing ini maka menurut asumsi pemerintah wajib dilaksanakan oleh kita sebagai wajib pajak. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut ya, maka akan ada namanya mekanisme berikutnya penagihan paksa dengan surat paksa. Ini juga ada undang-undangnya, Undang-Undang 19 tahun 2000 ya. Pernah dengar berita dong ya, ada direktur perusahaan apa disandra karena urusan pajak. Itu karena ada undang-undang ini 19 tahun 2000 ya. Sudah disandra enggak bayar-bayar pajak, ada mekanisme berikutnya yang dikeluarkan pemerintah, ada pengadilan pajak ya. Ini ada undang-undangnya juga 14 tahun 2002. Tapi kemudian karena banyak wajib pajak Indonesia yang kabur ke luar negeri, terutama wajib pajak besar. Nah, kemudian dalam rangka supaya uangnya bisa kembali ke Indonesia, tahun 2016 terbit Undang-Undang nomor 11 tahun 2016, namanya pengampunan pajak, tax amnesty. Nah, ini perlu kita kenali ya, bahwa semua aturan pajak, apa dasar hukumnya undang-undang semua. Jadi, sudah aturan pemerintah yang tertinggi di bawah undang-undang dasar kan undang-undang. Jadi, apa namanya, makanya sifatnya jadi sifat memaksa gitu ya kalau perpajakan. Nah dari undang-undang yang ada tuh yang KUP tadi memang kemudian dijelaskan bahwa pajak itu adalah kontribusi yang sifatnya wajib kepada negara bersifat memaksa dan tidak dapat tidak mendapatkan imbalan secara langsung ya. Dari undang-undang itu definisinya sudah jelas, maka kita kenapa disebut wajib pajak karena pajak itu adalah kontribusi wajib ya dari warga negara kepada negara bersifat memaksa. Nah, karena wajib maka siapa saja yang dikenakan pajak. Nah, menurut undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa sekumpulan orang ini kan berarti tadi ya yang kemarin kita materi ada organisasi yang kumpulan orang, ya berarti yang non-laba, dan atau sekumpulan modal. Nah, ini berarti yang organisasi yang sifatnya
laba yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, perseroan komanditer, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, ada firma, ada kongsi, koperasi, dana pensiun. Yang saya merahin ini organisasi non laba, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, orsospol, organisasi lainnya. Jadi semua kalau kita baca definisinya maka semua akan menjadi wajib pajak gitu ya. Mau dia melakukan kegiatan usaha maupun tidak ya, maka menurut undang-undang kita bisa menjadi wajib pajak. Nah, karena kita wajib pajak maka harus dibuktikan ya, apakah kita memang benar-benar sudah menjadi wajib pajak dengan cara apa? Mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP. Untuk Aisyah ini NPWP-nya masih kan bagian dari satu baju dengan Muhammadiyah ini ya NPWP-nya ya. Jadi satu, baik yang di pusat maupun di daerah, wilayah maupun daerah gitu ya, sampai cabang itu semuanya NPWP-nya satu atas nama NPWP Muhammadiyah. Maka nanti akan ada biasanya NPWP di daerah atau di wilayah itu ada ujungnya, ada ekornya, bukan 000 tapi biasanya ada 001 mungkin 002 dan seterusnya. Kalau coba dicermati saja para bendahara, coba lihatlah NPWP-nya di masing-masing wilayah maupun daerah, NPWP kita seperti apa gitu ya. Pasti depannya NPWP-nya Muhammadiyah tapi ekornya belakangnya bukan 000 tapi pasti ada 00X ya. Tetapi kemudian untuk amal usahanya, untuk para amal usahanya, baik Muhammadiyah maupun Aisyah, itu sesuai ketentuan yang terbaru kemarin tahun 2019, kalau enggak salah, kemudian para amal usaha Muhammadiyah maupun Aisyah diminta untuk membuat NPWP tersendiri. Nah, untuk yang sudah membuat NPWP tersendiri, maka laporannya dibuat terpisah gitu ya. Apa terkait dengan pelaporan pajaknya harus terpisah karena apa, NPWP-nya sudah sendiri amal usaha, tetapi konteks organisasinya para amal usaha walaupun membuat laporan keuangan sendiri tetap harus mengirimkan laporan ke PDA maupun ke PWA-nya ya, ke majelis-majelisnya supaya bisa dikonsolidasi karena amal usaha itu kan akan menjadi bagian dari kepengurusan di daerah maupun di wilayah maupun pusat gitu ya. Jadi pertama kali harus mendaftar NPWP dulu. Kalau enggak punya NPWP ya, berarti tidak akan muncul kewajiban. Tetapi kondisi saat ini untuk melaksanakan kewajiban harus punya NPWP dulu. Nah, setelah punya NPWP baru muncul kewajiban-kewajiban yang lain ya. Kalau kita bertransaksi keuangan yang bagian atas ini kerjaan bendahara nih. Kalau kita bertransaksi keuangan di organisasi ya, mau itu di majelis kesehatan, mau itu di PWA PDA-nya ya, ataupun di amal usahanya, harus menghitung dan memotong kalau ada transaksi keuangan yang merupakan objek pajak. Kalau kemudian sudah menghitung dan memotong ya, maka kemudian harus disetorkan ya, menyetor pajaknya. Kemudian kalau sudah menyetor sebaiknya juga melapor supaya ketahuan itu setoran dari organisasi saya gitu ya. Nah, kemudian ada kewajiban lain setelah ada transaksi kan pasti harus dilakukan pencatatan ya. Makanya ada kewajiban berikutnya menyelenggarakan pembukuan karena transaksi keuangan itu kan yang ada pajak-pajaknya kan juga harus dicatat. Kenapa dicatat? Supaya nanti kalau ada pemeriksaan pajak kita bisa beradu argumentasi dengan data dan catatan keuangan. Kalau kita nggak punya catatan, maka sulit kita berargumentasi dengan pajak kalau kebetulan kita kena periksa pajak. Karena pajak kadang-kadang angkanya itu nggak jelas dapat dari mana, tiba-tiba ada aja surat cinta dari pajak, RP sekian. Nah, kita kan tidak bisa meminta pajak untuk memberikan kertas kerja, Anda hitungannya dapat dari mana. Tetapi justru kita yang akan mengkonter, menyanggah temuan atau hasil pemeriksaan pajak berdasarkan data yang kita punya. Nah, baru nanti pajak akan beradu argumentasi dengan kita. Sehingga kewajiban menyelenggarakan pembukuan ini penting gitu ya. Walaupun kita mungkin PDA atau PWA nggak punya amal usaha, tetap sebaiknya membuat pembukuan ya supaya
bisa diketahui seluruh transaksi keuangannya organisasi. Kemudian kewajiban lain yang muncul adalah kalau diperiksa, kebetulan diperiksa, maka kita harus menyerahkan data. Karena kalau tidak, nanti kemudian kita akan kena sanksi. Ya. Jadi ini adalah kewajiban-kewajiban yang akan muncul atau melekat setelah kita punya NPWP. Dan karena Aisyah sudah ber-NPWP, walaupun dengan NPWP Muhammadiyah, maka para pengelola keuangan termasuk bendahara harus melakukan kewajiban ini. Nah, kalau saya lupa atau saya tidak melakukan kewajiban itu, maka akan ada sanksi perpajakan ya menurut Undang-Undang KUP tadi. Apa sanksinya? Ada dua, sanksi yang sifatnya administratif ya maupun sanksi yang sifatnya pidana gitu ya. Sanksi administratif ada tiga ya. Yang pertama adalah denda. Terhadap apa kita akan dikenakan sanksi administratif denda? Saya sudah memotong, saya sudah melapor, tapi saya sudah menyetor, tapi saya lupa melapor. Maka kita akan kena sanksi denda. Kalau kita lupa melapor SPT yang bulanan, kalau nggak salah sanksinya 100.000 per bulan. Ya. Kalau saya lupa tidak melapor SPT PPH badan yang tahunan, kalau nggak salah sanksi dendanya 1 juta per tahun. Ya, per SPT-nya itu, SPT badan tahun itu 1 juta ya. Itu sanksi denda terhadap kita tidak melaksanakan kewajiban melaporkan atau pelaporan ya terhadap pajak-pajak yang sudah kita pungut setor gitu ya. Kemudian sanksi administrasi yang kedua adalah bunga 2%. Terhadap apa kita bisa dikenakan sanksi administrasi 2%? Terhadap kalau kita motong-motong ya. Atau kita lupa nggak motong, seharusnya motong, maka kena bunga. Harusnya motong berapa? Oh ternyata saya nggak motong, seharusnya motong pajak sebesar misalkan 1 juta, maka saya akan kena sanksi bunga 2% dari pajak yang seharusnya kita potong, yang seharusnya kita setor, ya sudah dipotong. Kalau kita sudah motong, tapi kita lupa setor, kita bisa kena bunga 2%. Demikian juga kalau kita lupa nggak motong, kemudian kena periksa, maka kita pun akan kena bunga 2%. Ya. Berapa lama 2%-nya? Paling lama selama daluarsa pajak 10 tahun. Jadi bunga 2% ini akan melekat terus selama 10 tahun. Ya. Nah, kemudian sanksi administrasi yang ketiga adalah sanksi kenaikan. Ya, kenaikan. Maksudnya apa? Kalau kita sudah diperiksa, maka akan ada kenaikan terhadap pajak-pajak yang belum kita lakukan kewajibannya. Ya, itu sanksi administratif ada tiga ya, denda terkait dengan pelaporan, bunga terkait sudah dipotong tapi belum setor, atau juga belum dipotong dan belum setor, itu bunga. Kemudian kalau sanksi kenaikan adalah kalau kita sudah diperiksa pajak gitu ya. Kemudian sanksi perpajakan yang jenis kedua adalah sanksi pidana. Pidana ini dikelompokkan dua, yaitu karena kealpaan atau ketidaktahuan, ketidaksengajaan, dan yang kedua adalah karena kesengajaan. Biasanya menurut pajak diasumsikan kalau kita pertama kali nggak tahu dan kemudian bermasalah dengan pajak, maka sanksi pidananya adalah karena tidak sengaja atau alfa ya. Itu pilihan ininya sanksinya ya, mau pilihan bayar denda atau kurungan ya. Tapi kemudian sanksi pidana yang jenis kedua adalah karena dianggap sengaja, biasanya kesalahannya berulang gitu ya. Oke, kalau kesalahan pertama kali mungkin tidak sengaja, tapi kalau kesalahan yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya itu dianggap sengaja, maka sanksi pidananya dua-duanya ya, baik denda maupun penjara, dikurung ya, kurungan itu dua-duanya dikenakan kepada kita gitu ya. Ini sanksi-sanksi yang akan melekat kalau kita tidak memenuhi kewajiban perpajakan ya. Nah, ini saya kenalkan sedikit juga berkaitan dengan skema gitu ya, skema. Skema untuk pajak penghasilan apa ini? Pertama nilai ya. Ini Ibu udah kenal ada PPN ya. Sebenarnya PPN atau pajak pertambahan nilai itu adalah pajak terhadap barang-barang yang dikonsumsi
oleh kita sebagai konsumen akhir. Ya, jadi PPN itu adalah pajak terhadap konsumsi barang maupun jasa oleh konsumen akhir. Siapa konsumen akhirnya? Itulah yang akan dikenakan PPN. Jadi toko atau pabrik atau distributor atau pedagang itu sifatnya perantara untuk mengenakan PPN. Siapa konsumen akhirnya? Itulah yang akan dikenakan PPN-nya. Mekanismenya seperti itu ya. Ini PPN. Untuk skema PPH, pajak penghasilan, itu berbeda dengan PPN ya. Pajak penghasilan jelas ya terhadap transaksi bayar-membayar ya. Ada pihak yang memberi kerja, kemudian pemberi kerja memberikan bayarannya ya, memberikan penghasilan berarti kepada pihak yang memberikan jasanya gitu ya, dalam bentuk kontrak gitu ya, atau mungkin langsung pakai kontrak ada fee pembayaran. Nah, sebenarnya skema perpajakannya adalah tidak akan pernah kurang sebenarnya hak kita ya. Misalnya kontraknya 10 juta misalkan ya, jasanya atau jadi narasumber dapat honor 10 juta misalkan gitu ya. Tapi kemudian dipotong pajak. Karena dipotong pajak, misalkan contohnya potongan pajaknya taruhlah 250 ribu gitu ya. Berarti yang dibayarkan ke kita kan kurang nih dari 10 juta ya. Jadi 99.750.000 misalkan gitu ya. Tapi sebenarnya honor kita dalam 10 juta sebenarnya ya. Bukan 9.750. Kenapa? Karena yang 250 itu masih uangnya kita, cuman bentuknya berbeda, bentuknya enggak lagi uang secara fisik, tetapi bentuknya berupa bukti potong pajak. Tapi lembar bukti potong pajak itu tetap itu punya kita gitu ya, makanya semua potong pajak wajib memberikan bukti potong ya, bukan buku potong itu ya, bukti potong, karena bukti potong itu adalah pengganti uang kita yang dipotong pajak. Karena nanti bukti potong ini akan berguna buat kita sebagai orang pribadi pada saat membuat laporan SPT PPH orang pribadi tahunan gitu ya. Nanti kita akan menghitung di SPT itu semua penghasilan kita setahun, kemudian pajaknya dihitung berapa, kemudian dikumpulkanlah semua bukti potong yang kita peroleh dari pihak-pihak lain. Total berapa bukti potong yang kita terima, kalau kemudian semua bukti potong ini bisa kita jumlah, ketemu tadi pajak orang pribadi kita setahun berapa, kemudian dikurangi bukti potong, kalau ada sisa berarti itu yang harus kita bayarkan di SPT orang pribadi. Tapi kalau pas-pas aja berarti kita nggak perlu bayar lagi, cukup melaporkan saja gitu ya. Atau mungkin bisa jadi lebih bayar, kalau lebih bayar maka kita akan minta dikembalikan kepada negara ya, kantor apa, kepada kita karena pajak kelebihan. Misalkan pajak saya setahun di SPT orang pribadi saya harusnya bayar 4 juta, tapi dari bukti potong potongnya saya kumpulkan dapat 1.500.000, berarti kan saya kelebihan bayar 500 dalam 10 tahun. Nah, ini skemanya begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita dipotong pajak oleh pihak lain, sebenarnya tidak mengurangi haknya kita. Cuman berbeda bentuk saja yang kita terima uangnya gitu ya. Kayak transfer ke bank sebesar netnya, uang sisanya dalam bentuk bukti. Nah, bukti potong tadi kemudian disetor, uangnya disetor oleh pemotong pajak ke kas negara gitu ya. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, nanti ada SSP-nya, atau sekarang kalau sudah online ya kita akan dapat e-billing gitu ya, kemudian ada nomor NTPN-nya gitu ya. Itu adalah pengganti SSP zaman dulu ya, masih berupa fisik gitu ya, SSP. Ya, kemudian kalau kita sudah menyetor, maka kita harus melaporkan ke kantor pajak dalam bentuk SPT ya. Nanti dilengkapi dengan bukti setoran pajaknya, SSP-nya, dan bukti potong pihak ketiganya. Ini adalah skema PPH ya, pajak penghasilannya. Bagaimana saya membedakan masing-masing pajak ini? Tadi banyak banget yang harus dihafal gitu ya. Ada PPH pasal 21, ada PPH pasal 23, ada PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final, ada PPH pasal 26. Bagaimana cara mudah mengidentifikasi saya ini harus motong pajak yang mana gitu ya? Maka kita yang lihat, yang pertama kita lihat adalah siapa gitu ya. Siapa
orangnya, maka kita bicara subjek pajak. Kita akan bertransaksi dengan dua model ya. Ada apa, model pertama adalah kita akan bertransaksi dengan orang pribadi ya. Model kedua kita akan bertransaksi dengan bukan orang pribadi atau badan, kalau bahasa pajak itu badan atau organisasi gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu subjeknya siapa? Oh, orang pribadi. Oh, organisasi atau badan. Nah, kalau ternyata kemudian subjeknya adalah orang pribadi, kemudian objeknya apa? Oh, objeknya adalah active income dari pekerjaannya. Active income itu maksudnya memang orang itu melakukan, memberikan layanan jasa berupa pekerjaan sehingga dia berhak atas gaji atau honor ya. Orang pribadi ini mungkin memberikan layanan jasa, dia berhak atas fee ya atau honor, atau mungkin orang pribadi ini melakukan kegiatan ya, maka dia berhak atas penghasilan ya berupa mungkin hadiah atau penghargaan atau honor atau fee dan lain-lain, maka ini disebut active income. Kalau penerima active income-nya orang pribadi, maka dipotong PPH pasal 21 ya. Kalau active income-nya bukan orang pribadi ya yang memberikan jasa ya, misalkan gini, contoh tadi yang menjadi narasumber misalkan orang pribadi, maka si narasumber akan saya potong PPH 21. Ternyata narasumbernya bukan orang pribadi tetapi orang yang diutus kantor akuntan publik ya, misalkan narasumbernya dari kantor akuntan publik, yang saya kontrak adalah kantor akuntan publiknya, maka yang saya potong bukan PPH 21 tetapi saya potong PPH 23 karena berarti saya apa namanya, kegiatannya adalah kantor akuntan tersebut memberikan jasa kepada kita berupa pengiriman apa, pemateri narasumber ya, untuk materi yang di minta isi kan gitu ya. Jadi penghasilan active income kalau kemudian kita bayarkan honornya atau gajinya atau fee-nya kepada orang pribadi, maka dia potong PPH 21. Kalau kepada bukan orang pribadi, maka dipotong PPH 23. Kalau ternyata orang pribadinya bule, asli, ekspatriat, maka potong PPH 26. Tapi kalau bule Depok, orang lokal, maka potong PPH 21 ya. Itu ya untuk membedakan penghasilan, obyeknya adalah active income ya. Kemudian yang kedua adalah selain obyek active income ada obyek namanya passive income ya. Enggak kerja kita nerima uang. Saya bekerja sebagai karyawan mendapat gaji tapi saya di rumah punya aset harta berupa mobil, saya sewa-sewakan, maka saya punya passive income dari usaha rental mobil karena saya punya passive income-nya adalah dari bekerja. Nah, ya, berkaitan dengan transaksi yang lain, maka kita akan bedakan ada sewa menyewa gitu ya. Ya, terhadap sewa menyewa, kita membedakannya mana? Apakah PPH 23 atau PPH pasal 4 ayat 2 ya. Untuk transaksi sewa menyewa, kita enggak ngelihat lagi subjeknya siapa, apakah dia orang pribadi atau dia perusahaan atau organisasi ya. Semuanya sama. Kalau transaksinya sewa menyewa, maka pilihannya akan dipotong PPH 23 atau PPH final. Nah, sewa apa yang dipotong PPH 23? Maka sewa barang yang bergerak ya. Kalau kita membayar sewa barang bergerak, mau itu sewa mobil berarti barang bergerak, mau itu sewa laptop itu barang bergerak, mau itu sewa infocus berarti barang bergerak, mau sewa meja kursi itu barang bergerak, maka kalau kita bayar sewa barang bergerak, potonglah PPH 23. Tapi bisa jadi saya bayar sewa barang yang tidak bergerak ya. Apa itu barang nggak bergerak? Tentu saja hanya ada dua ya menurut Undang-Undang Pajak. Barang yang nggak bergerak itu adalah barang berupa tanah dan bangunan ya. Jadi kalau penyewaan barang bergerak maka dipotong PPH 23. Kalau yang disewa adalah barang tidak bergerak berupa rumah, tanah, dan bangunan, maka potonglah PPH pasal 4 ayat 2 atau PPH final. Nah, itu yang untuk memudahkan ya, membedakan transaksinya saya harus potong 21, 23, 4 ayat 2 atau pasal 26. Mudah-mudahan bisa diikutin ya. Selanjutnya, nah kita mari kenali subjek pajak yang tukang motong.
kewajiban memotong pajak ya melekat pada pemberi penghasilan ya. Kadang-kadang ada orang yang bilang, loh biarin saja nanti saya nggak potong pajak kan nanti kewajiban bayar pajaknya dari penerima penghasilan. Itu pemahamannya keliru. Tidak sesuai undang-undang pajak. Benar yang dipotong pajaknya adalah dari orang menerima penghasilan. Tapi kewajiban memotongnya melekat di pihak yang memberi penghasilan atau pemotong pajak. Siapa dia pemotong pajaknya? Itu ada empat ya. Badan pemerintah, berarti kita bukan ya. Aisyah bukan di badan pemerintah. Ada badan dalam negeri, maka kita masuk di sini ya. Aisyah masuk di badan dalam negeri, termasuk di dalamnya ada majelis kesehatan, atau nanti ada amal usaha gitu ya. Itu kita masuk kelompok badan dalam negeri. Maka kalau kita bertransaksi bayar-membayar kepada pihak lain, maka kita akan menjadi pemotong pajak. Ada pemotong pajak di seketika namanya BUT, Badan Usaha Tetap, ini nggak ada urusannya sama kita gitu ya. Biarkan sajalah ya, tapi untuk pemahaman saja, BUT ini adalah perwakilan organisasi dari luar negeri yang ada di Indonesia, maka dia disebut BUT ya, bentuk usaha tetap. Kemudian ada subjek pajak yang keempat, ini bisa jadi salah satu dari kita termasuk ini gitu ya, pemotong pajak yang jenis keempat namanya orang pribadi ya, yang boleh melakukan pekerjaan bebas ya, yang menurut pajak hanya ada 8 profesi saja ya. Hanya ada 8 profesi yang menurut undang-undang pajak orang pribadi ini boleh melakukan pemotongan atau pemungutan pajak ya. 8 profesi ini apa, disingkat Pak Panda ya biar gampang ya. PAK, PANDA ya. Ada 8 profesi orang pribadi yang boleh menjadi pemotong pajak. Siapa dia Pak Panda ini profesinya? Profesi yang pertama adalah P, pengacara. A, akuntan. Yang kedua akuntan. Yang ketiga K, konsultan. Yang keempat P, penilai atau penaksir atau appraisal bahasa gaulnya ya. A, yang kelima adalah tadi sudah akuntan, maka A berikutnya siapa ya? Arsitek ya, tukang gambar, arsitek ya. Kemudian N, yang keenam N, profesi apa? N, notaris. Yang ketujuh D, dokter. Yang kedelapan A, aktuaris. Apa bedanya akuntan sama aktuaris? Akuntan itu orang ahli keuangan yang secara umum ya. Kalau aktuaris orang ahli keuangan khusus masalah asuransi saja. Jadi akuntan yang ngurusin asuransi namanya aktuaris ya. Ya, jadi ada 3, akuntan, arsitek sama aktuaris ya profesi ya. Dokter itu kan termasuk orang pribadi yang dia boleh memotong pajak kalau dia membayar bayar-membayar ya. Tapi kalau dia nerima bayaran ya dipotong pajak juga ya. Aisyah kalau punya rumah sakit kan mempekerjakan dokter harus motong pajak dokter, itu ada hitungannya juga sendiri ya. Nah, ini adalah subjek-subjek pajak ya yang harus kita kenali. Kita ini sebagai Asia, sebagai organisasi laba masuk ke kelompok yang kedua, badan dalam negeri ya. Tapi mungkin individu kita masing-masing bisa jadi kita kelompok yang keempat, orang pribadi yang termasuk 8 profesi menurut undang-undang pajak gitu ya. Kemudian dari subjek pajak ini ada yang dikecualikan. Siapa yang enggak boleh melakukan pemotongan pajak ya? Dikecualikan siapa? Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Kedubes tidak boleh menjadi pemotong pajak di Indonesia ya. Kedubes itu mewakili negaranya, urusannya dengan negaranya masing-masing. Yang kedua ada organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya, yang itu dikecualikan dari subjek pajak ya. Bisa jadi Global Fund termasuk salah satunya gitu ya, atau World Bank gitu ya, termasuk yang di organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan tidak menjadi pemotong pajak ya, atau pemberi kerja orang pribadi. Nah, ini adalah yang subjek pajaknya yang perlu kita ketahui. Pajak apapun ya, PPh 21, 23, 4 ayat 2 ya, ini masuk di sini ya, termasuk PPh 2. Nah, kalau kita sudah kenali subjeknya, mari kita kenali objeknya gitu ya, dan bagaimana tarif serta perhitungannya gitu ya. Untuk PPh 23 dan 26, 26 itu kalau negeri maksudnya gitu ya. PPh 23 berarti dari mana? Passive income dari
aktif income gitu ya. Pasif income-nya apa yang dikenakan PPh 23 kalau ada perusahaan bayar dividen ya, atau perusahaan bayar bunga, perusahaan bayar royalti atau hadiah gitu ya. Hadiah penghargaan, maka itu pasif income kena PPh 23. Tetapi hadiah dan penghargaan ini yang selain yang sudah dipotong PPh 21 gitu ya. Kalau penerimanya orang pribadi terhadap hadiah penghargaan karena hasil kerjanya, maka dia masuk PPh 21 ya. Ini passive income, berapa tarif PPh 23-nya? 15% dari nilai bruto gitu ya. Sedangkan yang kedua yang dari active income itu yang kena PPh 23 adalah sewa, harta bergerak tadi dan jasa ya. Ya. Saya lanjutkan ya, active income dari sewa barang bergerak dan tadi active income dari jasa-jasa yang diberikan, apa yang dilakukan ya, maka menerima imbalan jasa, maka PPh 23-nya berapa tarifnya? 2% dari bruto ya, penghasilan bruto atau nilai kontraknya berapa ya, maka itu kena 2%. Bagaimana kalau ternyata orang pribadi itu maupun badan organisasi itu enggak punya NPWP, kalau nggak punya NPWP tarifnya lebih tinggi 100% dari yang ber-NPWP. Berarti yang aktif income 2% tadi ya, sewa maupun jasa yang dilakukan oleh jasa oleh perusahaan atau vendor gitu ya, kalau dia nggak punya NPWP tarifnya bukan 2% lagi tapi menjadi 4%. Kenapa? Karena aturannya dia akan dipotong dengan tarif 100% lebih tinggi dari yang ber-NPWP. Ya, itu tarifnya. Ini tarif untuk PPh pasal 23 atau 26 kalau subjeknya orang luar negeri atau badan luar negeri. Nah, jasa-jasa apa saja yang biasanya ada kita harus kenakan? Tiga. Nah, ini saya kenalkan nih jasa-jasanya ya buat para bendahara dan pengelola keuangan supaya tahu. Jadi kalau nanti bertransaksi saya membayar jasa apa yang ada di sini, maka ini merupakan objek PPh 23. Apa yang ada? Mungkin kita punya nggak jasa penilai, menaksir atau appraisal ya, appraise, jasa appraise. Misalkan saya punya rumah mau dirombak dan sebagainya, mau dijual gitu ya, maka butuh appraisal. Appraisal yang dibayar itu, maka nanti kita bayar jasa penilai atau jasa appraisal potong 2-3. Jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa desain perancang. Ya, jasa ngebor kayaknya nggak ada, kita di NGO nggak ngebor ya, kecuali mungkin Inul yang ngebor. Jasa penunjang bidang migas kayaknya kita nggak ada, G nggak ada. Jasa penerbangan bandara kita nggak, jasa penyedia tenaga kerja outsourcing nggak. Jasa pengolahan limbah nggak, kita tidak di situ kegiatannya. Yang merah-merah mungkin yang ada ya di organisasi kita mungkin ada ya, jasa event organizer ya, penyelenggaraan kegiatan. Mungkin kita mau bikin acara rakornas ya, nggak bisa kita selenggarakan sendiri. Saya mengundang event organizer untuk menyelenggarakan rakornas. Maka kita akan bayar IO itu, kemudian kita potong PPh 23 ya. Atau mungkin kita nanti Aisyah pakai software misalkan gitu yang berlaku dari pusat sampai ke cabang misalkan gitu ya. Nah, ini jasa berkaitan dengan software akan kena PPh 23 karena biasanya perusahaan penyedia jasa softwarenya adalah biasanya perusahaan gitu ya, jarang orang pribadi ya. Atau jasa instalasi, masang mesin, listrik, telepon, air, gas dan lain-lain, itu kan kita bayar mereka, maka kita akan potong PPh 23 kalau yang an. Kalau orang pribadi potong 21 gitu ya. Kemudian apalagi jasa yang lain yang sering ada, jasa perawatan, perbaikan, renovasi, ya itu bisa kena PPh 23. Jasa fogging kena PPh 23. Jasa cleaning service, jasa catering, nah tata boga, nah ini catering. Kemudian apalagi jasa kampanye X, yang X penyediaan tempat, waktu dalam media massa, ini maksudnya jasa iklan gitu ya, periklanan atau jasa untuk kampanye gitu melalui media massa maupun media elektronik juga kena PPh 23.
3. Nah, ini coba dikenali ya ibu-ibu ya, jasa-jasa yang dibayarkan oleh para bendahara dan pengelola keuangan ini akan kena PPh 23. Kemudian berikutnya yang PPh pasal 4 ayat 2 ya, atau PPh final. Apa sih obyeknya dan tarifnya berapa? Ya, kalau secara keseluruhan obyeknya ini ya ada bunga deposito, tabungan ya. Makanya kalau kita nyimpen tabungan baik giro, organisasi kan giro ya, bukan tabungannya ya. Kan pasti dipotong pajak jasa giro ya, itu 20% dari brutonya. Tapi itu bukan urusan kita, taunya pokoknya kita dipotong aja gitu ya. Yang secara real di organisasi kita, transaksi yang ada di kita adalah transaksi yang tengah ini yang hijau ya, sewa tanah bangunan kepada orang pribadi maupun badan. Nah, kalau kita bayar sewa, mau itu sewa rumah, sewa kantor, sewa tanah ya kepada orang pribadi maupun kepada organisasi lain yang punya rumah ya atau tanah atau bangunan yang kita sewa, maka kita wajib potong PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2 sebesar berapa? 10% dari bruto ya. Begitu ya. Kemudian yang bawah saya kira di Aisyah enggak ada ya, kita bukan pengusaha kecil. Ya, berikutnya ini adalah transaksi-transaksi, daftar transaksi aja yang paling yang ada di organisasi non laba gitu ya. Yang saya merahin ya, bunga deposito dan tabungan serta sewa tanah maupun bangunan. Ya, itu adalah untuk PPh pasal 23, 26 maupun PPh pasal 4 ayat 2 gitu ya. Mudah-mudahan sampai di sini materi saya bisa terima dengan baik. Selanjutnya kita masih bicara PPh 21. Ya, ini yang paling sering nih, ini paling sering nanti ibu-ibu sebagai bendahara maupun pengelola keuangan akan sering melakukan bayar-membayar gaji, honor dan lain-lain ya, yang harus dipotong PPh 21 atau 26 ya. Saja. Nah, mari kita ini Bu, mari kita bedah dulu siapa-siapa sih orang pribadi yang sering bekerja, tipe-tipe orang pribadi SDM yang bekerja di kita organisasi gitu ya. Pada umumnya kalau di kalangan non laba itu kita kenal ada 3 jenis pegawai ditambah 1 konsultan ya sebagai orang luar gitu ya. Angkanya segini, benar, 358. Udah deal kan? Yang pertama adalah karyawan tetap, kita sebutnya ya. Biasanya umumnya karyawan tetap ini adalah tentu saja terikat hubungan kerjanya berdasarkan jangka waktu, tidak didasarkan pada jangka waktu gitu ya, tetapi akan bekerja selamanya sampai pensiun di organisasi, ini disebut karyawan tetap. Nah, kalau karyawan tetap biasanya kan ada masa percobaan biasanya gitu ya. Sama biasanya ada juga usia pensiunnya dan biasanya juga kerjanya disuruh 40 jam per minggu atau bekerja full time. Kemudian upahnya dibayarkan secara teratur atau reguler gitu ya. Nah, tipe karyawan yang seperti ini kalau bahasa di Undang-Undang Tenaga Kerja itu namanya karyawan PKWTT. Nah, untuk karyawan yang tipe PKWTT ini kalau kita ngomongin PPh 21 cara memotong pajaknya, maka harus diperlakukan sebagai kelompok pegawai tetap cara menghitung PPh 21-nya ya. Semua karyawan tetap yang ada di organisasi kita ya, yang itu termasuk kelompok PKWTT menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, maka perhitungan PPh 21-nya harus menggunakan rumusan formula pegawai tetap, jangan pakai yang lain. Oke, kemudian jenis karyawan yang kedua di organisasi kita nih, ada juga yang namanya karyawan kontrak atau karyawan tidak tetap, tapi kerjanya full time, kerja hanya di kita saja dan full time, tapi kontrak, maka otomatis biasanya yang kontrak ini pakai STK biasanya ya. Biasanya mungkin durasinya setahun sekali diperpanjang atau mungkin 3 bulan dulu perpanjang, 1 bulan dulu perpanjang. Ya kan? Untung tidak seminggu diperpanjang ya, tapi biasanya pakai kontrak durasi waktu. Nah, maka biasanya ada SPK-nya atau ada kontrak kerjanya. Nah, ini jam kerjanya pun biasanya sama seperti karyawan tetap ya, 40 jam per minggu atau bekerja secara full, kemudian upahnya secara teratur. Kelompok karyawan yang kedua ini, kontrak full time, ini biasanya kalau kita lihat di Undang-Undang Tenaga Kerja namanya PKWT. Nah, untuk karyawan yang PKWT ini,
hitungan PPh 21-nya sesuai undang-undang pajak itu bisa kita kelompokkan kedua, itu pilihan buat kita ya. Saya bisa kelompokkan PKWT ini untuk ngitung PPh 21-nya pakai pegawai tetap, rumusan formula PPh 21 pakai pegawai tetap. Tapi bisa juga kita masukkan ke formula yang kedua, namanya BPT itu bukan pegawai tetap, tapi memperoleh penghasilan berkesinambungan, maksudnya apa? Setahun terima berkali-kali gitu ya, bulanan gitu ya. Ya, kemudian berkesinambungan ini karena kerja hanya di satu kantor saja, dari kita saja, misalkan di Aisyah saja, maka dia berhak juga pengurang namanya PTKP. Nah, ini karyawan seperti ini, maka bisa kita kelompokkan perhitungan PPh 21-nya pakai yang kedua, BPT berkesinambungan sesuai pasal 13/16. Nanti ada cara ngitungnya sendiri, saya kasih tahu ya. Lalu kita punya juga kelompok karyawan yang ketiga di NGO kita, apa di organisasi kita ya. Ada karyawan kontrak tapi part-time. Part-time itu kenapa? Karena waktunya, waktu kerjanya biasanya tidak lebih dari 40 jam seminggu ya. Atau kemudian digaji atau diberi upah berdasarkan hasil pekerjaannya. Part-timer kan biasanya gini, oh saya mencari part-timer untuk menjadi untuk nyusun laporan keuangan misalkan, maka kita akan bayar honornya berdasarkan output kerjanya. Oh, laporan keuangannya udah bulan Januari udah selesai, oh kita bayar Januari, Februari selesai, maka kita bayar Februari. Maka itu part-time gitu ya, karyawan kontrak part-time ya, maka dibayarnya biasanya berdasarkan output gitu ya, maka kita sebut sebagai PKWT kalau kita lihat di Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, PKWT yang karyawan part-time ini tidak bisa dihitung menggunakan PPh 21 yang menggunakan pegawai tetap gitu ya. PKWT ini yang untuk karyawan kontrak part-time itu untuk ngitung PPh 21 harus pakai formula yang BPT berkesinambungan atau BPT tidak berkesinambungan. Maksudnya BPT berkesinambungan itu kalau selama setahun ya part-timer ini kita bayar beberapa kali dalam setahun ya, artinya menerima pembayaran beberapa kali, lebih dari satu kali. Tapi kalau disebut tidak berkesinambungan itu adalah kalau dibayar sekali dalam satu tahun ya, itu makanya disebut BPT tidak berkesinambungan ya. Yang jenis keempat konsultan ini udah pasti orang luar ya, bukan orang yang bekerja di kita ya, orang yang kita panggil untuk memberikan layanan jasa kepada kita ya, konsultan ya. Tentu saja kalau konsultan terikat hubungan kerja berdasarkan output ya. Kalau kita kelompokkan di Undang-Undang Tenaga Kerja, maka konsultan ini bisa dikategorikan outsourcing karena kita, mereka tetap orang luar ya, bukan orang yang bekerja atas nama organisasi. Ya, bukan bekerja di dalam organisasi, tapi orang luar yang kita hadirkan, kita hire, kita sewa, ya maka di outsourcing. Maka menggunakan perhitungan pajaknya juga sama ya, tidak bisa menggunakan pegawai tetap, tetapi pakai BPT ya, bukan pegawai tetap ya, bisa berkesinambungan maupun tidak berkesinambungan. Jadi konsultan sebagai pihak luar ataupun tadi karyawan tetap, karyawan kontrak kita yang part-time itu sama cara menghitung PPh 21-nya ya. Ini pengelompokan ini perlu saya jelaskan kepada ibu-ibu semua supaya kita tidak salah dalam menghitung PPh 21, karena sering ketemu kita salah menghitung PPh 21. Nah, ini pengelompokan ini mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya. Nah, kemudian setelah kita tahu orang-orang yang bekerja di kita kayak apa, ini adalah subjek pemotongnya gitu ya. Pemotongnya jelas kita ya, penerima penghasilan. Untuk PPh 21 penerima penghasilannya kita kelompokkan menurut undang-undang loh ya, bukan saya mengelompokkan, menurut undang-undang kita kelompokkan jadi tiga. Yang tadi ya, kelompok pegawai maka disebut pegawai tetap, maka yang kelompok kedua bukan pegawai, tadi ada bukan pegawai tetap, berkesinambungan maupun enggak berkesinambungan, ada juga mantan pegawai, ada juga pegawai lepasan, itu dia ya, mau dia pegawai tetap, mau dia bukan pegawai tetap, kalau ikut kegiatan dan menerima pembayaran di sana, maka mereka kita sebut sebagai peserta kegiatan. Nah, ini adalah tiga kelompok besar para penerima penghasilan yang nanti perhitungan PPh 21-nya pun berbeda ya. Jadi ini juga untuk perhatian bersama gitu ya. Memberikan bukti potong baik diminta oleh orangnya maupun tidak, maka wajib membuat bukti potong ya. Intinya itu aja ya, kalau kita sebagai pemotong ya, kita sebagai bendahara organisasi
Kalau motong-motong maka kewajibannya sudah pasti memberikan bukti potong ya, baik diminta maupun tidak diminta. Nah, sekarang obyeknya ya, obyeknya beda satu sudah pasti gaji atau bentuk apapun ya berkaitan dengan pekerjaan. Maka kalau berkaitan pekerjaan biasanya bahasanya kita menerima gaji. Berkaitan dengan pekerjaan apa berkaitan dengan jasa biasanya kita namanya honor atau upah gitu ya. Berkaitan dengan kegiatan mungkin ada istilah yang lain ya, mungkin pembayaran uang saku, mungkin pembayaran uang orang pribadi. Pribadi dalam negeri PPh 21. Kalau pribadi luar negeri maka PPh 26. Nah, ada satu transaksi yang kita kadang-kadang rada bingung-bingung nih. Saya ini harus dipotong pajak atau tidak ya? Untuk maka sebenarnya selama dia memenuhi syarat reimbursement, maka dia tidak termasuk objek PPh 21. Maksudnya bagaimana sih reimbursement? Karena semua kan bisa di-reimburse gitu ya. Maksudnya begini, ada syarat reimbursement, syarat material dan syarat formal ya. Syarat formalnya dokumen atau nota-notanya atas nama penanggung beban sebenarnya atau organisasi ya, yang kemudian memang transaksi tersebut di backup atau didukung dengan adanya kontrak kerja. Nah, syarat materialnya adalah tidak ada penambahan nilai maupun pengurangan nilai, tidak ada markup maupun markdown terhadap biaya reimbursement itu gitu ya. Ya, dan bukti aslinya harus diserahkan kepada penanggung beban sebenarnya. Maka kalau syarat-syarat ini terpenuhi terkait dengan reimbursement, maka bukan objek PPh 21. Tapi kalau tidak apa namanya tidak memenuhi syarat-syarat reimbursement, maka akan dikenakan objek PPh 21. Contoh misalkan saya mengikuti kegiatan pelatihan ya, pelatihan keuangan gitu ya. Kemudian saya berhak atas misalkan uang transport yang sifatnya lamsam. Tapi kemudian saya nerimanya belakangan di belakangan reimburse gitu ya. Maka karena uang transportnya di lamsam, maka dia tidak memenuhi syarat reimbursement walaupun saya reimburse. Karena apa? Saya telat menerima uangnya gitu ya, kan maka reimburse gitu ya. Maka itu enggak memenuhi syarat ya reimbursement, maka dia objek ya, uang transport yang diberikan secara lamsam dalam bentuk uang, tidak ada nota kwitansi dari penyedia layanan transportasi, maka dia bukan reimbursement ya biaya itu, maka dia masuk objek PPh 21. Ini contoh gitu ya, ini contohnya. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung PPh 21-nya? Maka ini adalah formulanya ya, formula rumusannya untuk menghitung PPh 21 ya. Untuk pegawai tetap maka akan ada perhitungan formulanya adalah tarif pajaknya ya, ada di pasal 17 kali penghasilan. PH itu penghasilan yang akan dikenakan pajak. PHKP maksudnya apa? PHKP maksudnya akan dikenakan pajak itu adalah penghasilan bruto ya, gaji saya bruto berapa? Maka tidak langsung dipotong PPh 21 ya, tapi dihitung dulu bruto dikurangi biaya jabatan menurut undang-undang pajak yang besarannya 5% ya dari bruto atau maksimal sebulan 500.000. Jadi mana yang lebih tinggi ya, mana yang lebih rendah? Kalau ternyata 5% dari gaji brutonya ada lebih dari 500 dalam sebulan, maka yang dipakai 500 pengurangnya biaya jabatan ya. Kemudian pengurang kedua ada iuran pensiun atau sekarang lebih dikenal sebagai iuran BPJS gitu ya. Ternyata BPJS nggak cuma pensiun aja tenaga kerja, BPJS pengurang BPJS itu bisa BPJS tenaga kerja, bisa BPJS kesehatan maupun BPJS jaminan pensiun ya. Kemudian pengurang ketiga namanya PTKP, ada penghasilan tidak kena pajak. Jadi karyawan-karyawan kita yang dikelompokkan sebagai pegawai tetap menurut undang-undang pajak tadi yang saya buat pemetaannya, maka perhitungan PP 21-nya adalah itu. Penghasilan brutonya kurangin dulu dengan 3 jenis pengurang, baru kemudian ketemu berapa netonya, itu yang disebut penghasilan siap dikenakan
pajak baru kali tarif ya. Ya, kemudian itu pegawai tetap seperti itu, kalau yang bukan pegawai tetap seperti di bawahnya gitu ya. Bagaimana kalau ternyata saya orangnya yang mau dipotong pajak ini enggak punya NPWP, maka tentu saja tarifnya akan 20% lebih tinggi dari tarif yang ber-NPWP. Jadi misalkan tadi tarif terendahnya 5%, kalau ber-NPWP maka dipotong 5%. Kalau tidak ber-NPWP maka 20% lebih tinggi dari 5%, maka ketemu 6%. Ya, itu kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata karyawan atau orang yang bekerja di kita, karyawan kontrak full time maupun karyawan kontrak part time tadi gitu ya, ya, maka kita bisa perlakukan dengan kelompok yang kedua, bukan pegawai tetap penerima penghasilan berkesinambungan. Yang berkesinambungan ada dua ya, memenuhi syarat pasal 13 atau tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat pasal 13, maka dia berhak mengurang PTKP bulanan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat pasal 13 ayat 1 maupun 2, maka dia tidak berhak mengurang PTKP ya. Jadi tarif pajak kali 50% kumulatif brutonya gitu ya. Ya, kenapa kumulatif? Karena bersinambungan itu kan berarti menerima lebih dari satu kali dalam satu tahun, makanya harus kumulatif ya. Kalau tidak kumulatif ya berarti nerimanya sekali dalam satu tahun gitu ya. Kayak seperti itu ya membedakannya ya. Nah, syarat pasal 13 apa sih sehingga boleh mendapat pengurang PTKP? Syarat yang pertama adalah tentu saja karyawan tersebut, karyawan kontrak tersebut punya NPWP ya. Penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja saja, dari kantor Aisyah saja ya. Kemudian wajib menyerahkan fotokopi NPWP, surat nikah dan kartu keluarga ya. Maka kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka orang tersebut, karyawan kontrak tersebut yang full time tadi boleh dihitung apa berhak pengurang PTKP ya, tapi menggunakan formula bukan pegawai tetap berkesinambungan ya, bedanya itu saja ya. Kalau enggak bersinambungan bagaimana ya, berarti nerimanya sekali dalam setahun itu ya, tidak bersinambungan. Ya maka tinggal tarif kali 50% kali bruto ya. Makanya ketemu kalau kayak konsultan-konsultan, kenapa kita potong narasumber, kita potong 2,5% dari honornya, itu karena formula ini ya, tarifnya 5%, tapi yang dipajakin adalah 50% dari honor, makanya 5% kali 50% ketemu 2,5%, tapi ibu-ibu harus tahu riwayatnya ya, jangan dihafalin 2,5%-nya. Bisa jadi nanti honornya narasumber, saya mungkin jadi narasumber sekali manggung dibayar 60 juta. Ya maka enggak bisa saya kena tarif langsung 2,5%, Bu ya. Enggak sembarangan ya. Jadi, saya akan kena tarif dua lapis. Lapisan pertama 5% dari 50 juta kali 50% dulu, sisanya yang 10 juta akan kena tarif yang kedua 15%, maka enggak bisa langsung main pukul rata 2,5%. Jadi kita kenali dulu riwayatnya kenapa 2,5%. Karena adalah tarifnya biasanya tarifnya aslinya 5%, tapi dipajakinya dari 50% brutonya. Sepanjang nilainya tidak melebihi 50 juta. Kalau lebih dari 50 juta maka akan kena dua lapisan pajak ya. Oke, mari kita lihat ininya. Mari kita lihat satu lagi, peserta kegiatan. Nah, peserta kegiatan maka tarif potongan 21-nya bagaimana? Langsung aja tarif kali honor yang atau uang yang diterimakan. Contohnya apa? Saya peserta kegiatan pelatihan keuangan daring gitu ya. Pelatihan keuangan daring sekarang misalkan. Nanti kemudian saya menerima uang pulsa ya. Satu, kenapa? Karena Anda menerima sebagai peserta kegiatan menerima uang pulsa sebesar dalam bentuk uang apa rupiah gitu ya, maka harusnya dipotong tarif 5% kali brutonya berapa? Brutonya Rp sekian ya, kali 5%, tidak perlu satu untuk para penerima uang pulsa gitu ya. Nah, saya kenalkan dulu
tadi ada untuk pegawai tetap ada tiga jenis pengurang ya, pengurang pajak ya. Ada yang namanya pengurang pertama biaya jabatan ya. Sebenarnya dua jenis pengurang ya, sebelah kiri biaya jabatan, sebelah kanan biaya pensiun ya. Untuk pegawai maka pengurangnya disebut biaya jabatan, tapi untuk pegawai yang sudah enggak aktif atau pensiunan maka nama pengurangnya adalah biaya pensiun. Sama-sama tarifnya 5% ya, perhitungan biaya jabatan maupun biaya pensiunnya adalah 5% dari bruto, tapi ada nilai maksimalnya ya. Maksimalnya 6 juta setahun atau 500 ribu setahun. Jadi 5% kali pas ya. Taruhlah gajinya 12 juta. Maka berapa 5%-nya? 5% ke 12 juta maka ketemu 600 ribu. Maka pengurang biaya jabatannya hanya boleh 500 ribu, enggak boleh 600 ribu. Mana yang terendah gitu ya. Nah, ini pengurang pertama ya. Ibu-ibu pasti sering menggunakan formula yang ini, pegawai tetap ya. Pengurang pertama biaya adalah iuran-iuran BPJS yang dipotong dari gaji karyawan. Kalau enggak dipotong dari gaji karyawan, enggak boleh menjadi pengurang gitu ya. Ya, misalkan apa? Untuk BPJS tenaga kerja biasanya kita dipotong 2% dari gajinya gitu ya. Untuk BPJS tenaga kerja yang poin A berapa? 1% dari gaji yang dibayarkan, gaji realnya. Tetapi untuk BPJS kesehatan ada batas maksimalnya ya. Gajinya minimal UMR maksimal 12 juta. Kalau gaji saya misalkan taruhlah 20 juta, alhamdulillah. Maka yang dipotong BPJS kesehatannya harus dari angka 12 juta, bukan dari ini membantu ibu-ibu kalau ada yang gajinya di atas 12 juta kalau mau potong BPJS kesehatan gitu ya. 1% dipotong dari gaji karyawan maka 1% ini bisa menjadi pengurang ya. Pengurang untuk perhitungan PPh 21. BPJS yang jenis ketiga adalah BPJS jaminan pensiun ya, itu yang dipotong dari gaji karyawan maka akan 1%. Sama seperti BPJS kesehatan, BPJS jaminan pensiun ini ada batas maksimalnya. Terendahnya adalah dari UMR, tertingginya adalah untuk sampai dengan tahun 8.939.700, angkanya keriting ya. Tapi karena jarang dipakai ya, enggak usah dihafal. Tabel ini cukup untuk di ini aja lihat saja gitu ya. Ini pengurang yang kedua ya, pengurang yang ketiga namanya apa? PTKP, penghasilan tidak kena pajak ya. Penghasilan tidak kena pajak ini di statusnya menurut undang-undang pajak ya, bukan menurut kita. Anda sudah menikah atau belum? Enggak begitu. Menurut pajak ya, status menurut pajak. Jadi status yang paling rendah PTKP-nya adalah kalau statusnya TK0. TK itu apa? Tidak kawin, garis miring 0 itu maksudnya tidak punya tanggungan ya. Maka pengurang PTKP-nya adalah 54 juta setahun bagaimana? Nah, maka dinaikkan PTKP-nya. Tidak kawin dengan maksudnya tidak menikah ya, ini bahasanya pajak kok tidak kawin ya, maksudnya tidak menikah gitu ya. Kan beda antara menikah dengan kawin, tapi maksudnya tidak menikah. Tidak menikah dengan satu tanggungan, maka PTKP-nya adalah TK1 ya, 58.500 setahun atau sebulannya 4.875. Jadi kalau kita berhitunglah, taruhlah saya, maka udah otomatis tidak akan dipotong PPh 21 karena apa? PTKP-nya aja udah 4,5 juta gitu ya. Kalau gaji 5 juta sebulan gimana? Sangat mungkin enggak potong PPh 21 juga karena ada tadi pengurang biaya jabatan, ada pengurang biaya iuran BPJS-nya gitu ya. Mungkin saja tidak bayar, enggak perlu potong PPh 21 ya. Sudah setahun atau 6 juta sebulan ya.
Nah, bagaimana dengan karyawan wanita ya, karyawan PTKP khusus untuk karyawan wanita yang sudah menikah, ini tidak menggunakan status K0, K1 ya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, statusnya adalah TK0. Kenapa tidak boleh K3? Karena dianggapnya kalau sudah menikah itu satu kesatuan keluarga di mana NPWP-nya harusnya pakai NPWP kepala keluarga atau suami, sehingga istrinya cukup TK0 statusnya untuk menghitung PPh 21-nya ya. Nah, bagaimana kita wanita yang sudah menikah, bekerja, kemudian ingin dapat status PTKP yang bisa sampai K0, K1, K2, maupun K3, maka syaratnya adalah kalau ternyata suaminya tidak bekerja pengurang PTKP dengan status K0 sampai K3. Tetapi untuk bisa ini, maka kita harus minta surat keterangan bahwa suami tidak bekerja alias pengangguran kemana, ke aparatur pemerintahan terendah tingkat kecamatan. Jadi kalau kita mau mengurus status supaya kita bisa K3 atau K0 sampai K3, kecamatan. Nah, ini pilihan ya, pilihan saja ya buat kita masing-masing. Oke, 3 menit lagi ya. Terima kasih. Satu lagi, tarifnya ya. Tarifnya saya mau kenalkan tarif disebut pasal 17 itu ya. Tarifnya adalah tarif progresif ya. Tarifnya progresif atau berlapis. Tarif pertama 5% kalau penghasilan tadi setelah dikurangi ini ya, pengurang-urang penghasilannya akan dikenakan pajak itu tidak lebih dari 50 juta, maksimal 50 juta, maka dia akan kena tarif 5% saja. Tapi kalau ternyata setelah dikurangi pengurang-pengurang yang tadi, ternyata di atas 50 juta, tapi tidak lebih dari 250 juta, maka kita akan kena dua lapisan tarif. Yang 50 juta kena tarif 5%, yang 1 juta kena, sudah dikurangi pengurang-pengurang dan sebagainya, ternyata sisanya masih ada 490 juta, maka kita akan kena 3 lapis tarif ya. Tarif pertama 5% dari 50 juta, tarif kedua 15% kali 200 juta. Kenapa 200 juta? Karena di atas 50 sampai 250 itu kan berarti lainnya ya. Sli arif, demikian juga kalau ternyata setelah gajinya bruto dikurangi pengurang-pengurang menurut undang-undang pajak masih di atas 500 juta, maka akan kena 4 lapisan pajak ya. Makanya disebut tarif progresif gitu ya. Sampai di sini nanti saya akan lanjutkan atau dengan Mbak Feti. Kan hanya setelah saya kembalikan ke Mbak Feti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi. Pak Hadi suaranya hilang ya. Baik, terima kasih Pak Hadi atas penyampaian materinya yang sangat menarik sekali. Namun karena kita harus break isoma, nanti kita akan lanjutkan jam 1 dengan diskusi dan tanya-jawab. Seperti itu ya Mas Hadi? Jadi jam 1 nanti kita akan lanjut dengan diskusi dan tanya-jawab. Silakan teman, ibu-ibu sekalian, jika ada pertanyaan, disiapkan saja. Kita akan lanjutkan jam 1. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Feti. Ya, terima kasih. Silakan istirahat, ibu-ibu.